Selamat sore kepada seluruh peserta webinar di sore hari ini. Kita masuk webinar manajemen antimicrobial series yang ke-6 uh, dengan topik bisa Prevention Emerging of Antibiotic Resistance in Critically Ill Patient. Pada sore hari ini kita uh, akan berdiskusi dan uh, berbagi kasus dengan tiga pembicara. Yang pertama, Dr. Yohanes WH George, SPNKIC. Yang kedua, Dr. Eka Seprianti, SPNKIC. Dan yang ketiga, Dr. Vera Irawati, SPAN. Irawani, so, maaf, Dr. Vera Irawani, SPAN, KIC. Perlu kami sebutkan untuk uh, Rus pada webinar kali ini. Yang pertama, seluruh peserta harus uh, mematikan atau menonaktifkan suara selama webinar berlangsung serta kamera juga dinonaktifkan untuk pertanyaan peserta bisa memasukkan pertanyaan di kolom Q&A dan pertanyaan akan dijawab oleh uh, uh, pembicara bisa melalui kolom Q&A maupun nanti secara live pada akhir dari diskusi dan diharapkan seluruh peserta juga mengisi uh, polling pada akhir webinar uh, untuk uh, feedback kepada kami. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dengan pembicara yang pertama dengan Dr. Joes uh, SPN SPNKIC. Saya akan membacakan background-nya dari Dr. George dulu. Dr. George adalah uh, seorang dokter yang saat ini bekerja sebagai intensivis di Rumah Sakit Pondok Indah Hospital uh, Jakarta background pendidikannya, menyelesaikan uh, pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, spesialis anestesi di Universitas Indonesia, dan konsultan intensive care di Universitas Indonesia. Topik yang akan dibawakan oleh Dr. George adalah overview of multidrug resistance in critically ill patient. Untuk waktu dan tempat, silakan Dr. George. Ya, yeah, selamat Siang, terima kasih Dokter Dian. Dan saya ucapkan juga pertama terima kasih kepada Pfizer yang sudah mensupport acara kita ilmiah. Topik saya pada hari ini, pada sesi pertama adalah overview dari multidrug resistance patogen di critical ill. Tapi kita sudah tahu bahwa uh, tidak mudah membawakan uh, resistensi ya. Tapi saya berbangga bisa temani oleh Dr. E. Eca dan Dokter Vera membicarakan ini karena ini sangat krusial dan mungkin tidak semua dikupas ya karena ini hanya 30 menit. Bisa ini pelajaran ini harusnya satu seteng eh, setengah semester ini saya slide saya, saya, mulai dari sini saya sharing kasus ya jadi seorang laki-laki muda open leg trauma menjalani orif ya post orif hari pertama kita lihat vital baik paru baik terapi dengan cephalosporin generasi ketiga hari kedua mulai hipotensi memakai norepinephrine leukosit berkembang jadi 35 ribu terapi diganti dengan cefalosporin generasi keempat. Hari keempat malah jadi makin buruk, septic shock, soft skin soft tissue infection, pneumonia, dan katekolam independen hari kelima meninggal. Kemudian ini adalah laparotomi dilakukan karena perforasi kolonik. Dari sejak awal memang sudah dapat meropenem dan anti jamur Kemudian hari kedua sesak, takikardia, desaturasi, akhirnya diintubasi. Pada gambaran ronsen ditemukan infiltrat baru, perut distensi, suspek leakage, prokasi toni naik, absolut imposit drop, ekosit juga naik. Hari ketiga meninggal. Kemudian hari pertama seorang wanita post craniotomy, post op day one, karena stroke hemoragik, PCT masih normal, hari kedua desaturasi, terjadi pneumonia. Ya, kalau kita lihat ini gambarnya. Kemudian dikonek lagi ke ventilator, ya diganti terapinya dengan cefalosporin generasi keempat, plus quinolone, yang anti -pseudomonas. Hari keempat, septic shock terjadi, katekolam independen, hari kelima meninggal. Demikian juga ini dengan soft tissue skin infection, decubitus wanita 65 tahun masuk dari home care, dia mengalami SSTI, PCT7, dekopeni terapi digunakan titaso, metro, fungin hari ketiga septic shock, intubasi, PCT naik 77, hari keempat meninggal. Yang terakhir ini pasien COVID-ARDS, 70 tahun wanita, Uh, severe immunoparalysis ya absolute lymphocyte count-nya 200 karena neutrophil lymphocyte ratio-nya eh, sampai 13 PCT25 di terapi meropenem mikafungin hari kedua itu mulai desat ya PCT naik hari ketiga septic shock katekolam independen hari keempat meninggal nah dilakukanlah multidisiplin approach di ICU ya. pusing semua dokternya morning round ICU ada pertanyaan dokter A ah, why the patient die the procedures successfully done intensive job infection super infection what do you mean with infection because we have many antibiotic expensive they are all resistance Dokter, ada yang masih bingung atau malah dia bilang mungkin apakah ini karena ICU kita kotor So we need to overview the antimicrobial resistance the ICU. Kita tahu dari WHO sendiri sudah deklarasi ya bahwa mengajak kita semua kita harus stepping up the flight against antimicrobial resistance, one of the most urgent health threat of our lifetime. Kalau kita lihat di sini antibiotik resisten itu mengancam kedokteran modern, ya contoh sepsis treatment ya. kalau nggak ada antibiotik udah nggak ada yang mungkin hidup lah ya. kecuali ada beberapa personalized surgery juga akan sulit ya karena tidak akan possible lagi apalagi yang perforasi perforasi chronic condition ya demikian apalagi pasien dengan diabetes ya di mana semua terpapar infeksi organ transplant ya yang jelas-jelas imunokompromis Limit antibiotik, dialisis, ya, dan cancer care ini menjadi perhatian semua. Jadi memang kalau kita lihat di ICU itu sekarang masalahnya bukan resusitasi lagi ya, resusitasi sudah hampir establish hemodinamik sudah hampir establish ventilator sudah protap, ya. fluid juga sudah protap, tapi yang menyebabkan meninggal nanti adalah harus kita ketahui bahwa adalah infeksi yang resisten all antibiotik. So what is the antimicrobial resistance? Jadi antimicrobial resistance adalah ketika organisme seperti bakterial, fungal, viruses, parasites ketika mereka berubah ketika terekspos dengan antimicrobial drug seperti ini antibiotik, antifungal, antiviral, antimalaria, antihelmintik. Mikroorganisme yang berkembang menjadi resisten disebut juga sebagai superbugs ya sebagai hasilnya adalah kedokteran menjadi inefektif dan infeksi menetap dalam tubuh sehingga itu akan meningkatkan risiko of death dan juga spread to others. Kalau kita history trace back, kita lihat pertama kali Alexander Fleming menemukan tahun 1928 penicillin, di yang berbahagia dulu adalah prajurit perang ya, ketika mereka tidak lagi mati dengan disuntik penicillin G, uh, survivalnya tinggi sekali. Cuman ya. saat ini setelah 92 tahun, ulang tahunnya penemuan penicillin, apa yang penicillin uh, bisa berikan ke kita ya mengenai infeksi. Kalau kita lihat developing antibiotik resisten, timelinenya ya jadi ini di identified, ini diperkenalkan. Jadi kalau penicillin ini kalau kita lihat agak lucu dia dia yang masuk pasar tahun 43 tapi 40 sudah ditemukan ada penicillinase Kemudian kita lihat tahun 60 metisilin ditemukan dan ternyata ada staphylococcus yang resisten yang akhirnya sekarang menjadi MRSE. Kemudian vancomycin tahun 72 ditemukan dan kalau kita lihat tahun 88 sudah ditemukan yang resisten. Ini itu sudah lama obat itu ya, carbapenem dan ceftazidim tahun 85 akhirnya tahun 1998 ditemukan yang resisten. Demikian juga dengan Solid ya. Demikian juga dengan ceftarolin ya, baru tahun 2011. Dan kalau kita lihat perkembangan resistensi dengan produksi antibiotik sangat miris ya. Di tahun 80-an itu penemuan antibiotik baru bisa sampai 19. Kalau kita lihat di tahun 2010, 2014 hanya 6. Nah, antibiotik resisten ya kita lihat ini antibiotik banyak jenisnya. Tapi saya nggak akan bahas semua tentu. Kita akan khusus di beta laktam. Ya. Why beta laktam? Karena kalau kita lihat di Amerika sendiri sampai tahun 2014 itu resepan ya antibiotik injeksi itu paling banyak adalah beta laktam. Saya rasa semua tahu. Semua dokter lebih senang menggunakan beta laktam ya karena uh, less toxic terhadap organ Nah, beta laktam sendiri kita tahu ada yang penisilin yang kita pakai di isu adalah piptaso yang mati karsilin, fulanat. Sedangkan untuk golongan cephalosporin kita rata-rata di isu memakai yang generasi ketiga ke bawahnya. Karena semakin ke bawah dia semakin untuk geram negatif karena paling banyak sekarang geram negatif. Sampai saat ini kita tahu cephalosporin ada yang generasi kelima, ceftolozan dan ceftasid avibactam acetylolin dan karbapenem tentu ya saya kita lihat ini obat tahun 20 tahun lalu masih ada ya. nah baru kita masuk ke antibiotik resistance kita lihat mekanismenya seperti ini cuma saya coba tinggalkan. jadi ada lima cara antibiotik melakukan resistensi eh, bakteri melakukan resistensi terhadap antibiotik satu melalui mekanisme efflux pump jadi antibiotik ini yang kuning segitiga ya dikeluarkan lagi dari bakteri atau melalui pathway inhibited ya atau yang ketiga modified cell wall dan alteration of target site dan yang kelima adalah melalui enzim yang kita bahas sekarang ini adalah degradasi beta lactam terutama. jadi antibiotik inaktivasi melalui enzim yaitu yang disebut sebagai beta lactamase beta lactamase adalah suatu enzim yang dapat merusak menghidrolisis beta lactam ring. Semua antibiotik beta lactam yang tadi saya sebutkan akan dihidrolisis sehingga menjadi inaktif. Pertama kali ditemukan tahun 60 ya diperantari oleh plasmid pada gram negatif yang dinamakan dulu sebagai tem. Dasarnya dari temoniera tempat di mana dia diisolasi dan saat itu ada dua berkembang tem 2. ya. Jadi kalau kita lihat dua enzim ini yang sangat terkenal menyebabkan antibiotik itu tidak bisa lagi digunakan untuk enterobakter, seromonas aeruginosa, hemophilus, dan neisseria gonore. Nah, how the beta lactamase work? Kalau kita lihat ini bakteri ya, nah setiap bakteri itu punya protein binding protein reseptor di sini yang nantinya yang akan di masukkan oleh antibiotik. Salah contoh beta laktam antibiotik ada tiga ini, jadi penisilin dia akan nempel di PBB, PBP, cefalosporin, karbapenam sehingga artinya bakteria mati, ya. karena integritas dinding saya terganggu dengan reseptor ketika antibiotik itu nempel di penicillin binding protein PBP. Nah kita lihat tapi bakteri itu tidak bodoh ya. Dia juga memproduksi antinya yaitu enzim beta lactamase. Ya. Jadi ketika antibiotik itu datang sebelum dia nempel di reseptor penicillin binding protein, dia sudah dihidrolisis oleh beta lactamase enzim. Jadi hidrolisis pecah uh, cincin beta laktam dan akhirnya apa yang terjadi? Antibiotik ini menjadi tidak sensitif lagi terhadap bakteri yang disebut sebagai antibiotik Resistance, kalau kita lihat itu, tentang lactamase sendiri itu terbagi dua golongan ya, berdasarkan kelas molekular, ada A, C, D, B, ABCD ya, atau fungsional kategori, ya. klasifikasi berdasarkan fungsional, kita lihat di sini, ada NPC ya, kalau yang di grup satu, ada ini THM 1, SHV 1, CTXM, ISBL. Nah, tapi karena ini rumit, saya rasa semua juga rumit melihatnya, ya. Ini harusnya hujan mikro. Kita lihat, ambil klinisnya. Jadi, secara umum digantakan bahwa beta tamis itu dibagi atas tiga yang sangat terkenal, yaitu pertama adalah ISBL, yang dari broad spectrum ini, ya, enzimnya sampai expanded spectrum, seperti ISBL atau IMC dan yang terakhir yang ditemukan adalah karma penemis. Nah, dampaknya apa kalau kita lihat berdasarkan fungsional molekular lihat dari tahun mulai meningkatnya tahun 2000 sampai 2018 you can see totalnya ini sangat meningkat ditemukan di isolate produksi dari ISBL. Sedangkan berdasarkan fungsional kalau kita lihat ada tiga besar tadi ini sangat meningkat ya mulai dari 2010 sebenarnya. Sangat pesat meningkat, baik itu karbapenemis, ESBL, dan AMC. Apa kepentingannya? Jadi kalau kita lihat, sebenarnya sih nggak usah takut ya, kalau ESBL itu ada, berarti kita hanya bisa menggunakan, masih ada yang susceptible yaitu karbapenem dan cefamisin. Kalau AMC, betalactamis, itu kita masih bisa menggunakan karbapenem, pinolon, dan tigecycline. Tapi kalau karbapenemis ya tinggal dua ini, klien dan polimixin. Itu yang menyebabkan banyak kematian di ICU ya. Dokternya pusing, udah ngasih yang paling mahal, paling bagus, mati juga. <gih> Tapi dokternya belum mikir kali. Itu yang disebut resistance ya. Ini menjadi concern dunia. Jangan kita lihat lucunya lagi kan ada ASBL carrier. Jadi ditemukan isolat isolat carrier pasiennya sih sehat ya banyak pasien sehat yang carrier kayak kalau covid itu OTG ya ketika dia mengalami perforasi dikasih antibiotik akhirnya nggak mempan sampai meninggal karena apa anti uh, micro, uh, anti misalnya bakteri dia yang dalam usus lah contohnya Klebsiella enterobacter ya Klebsiella e coli itu sudah mengandung carrier bacteroides sehingga uh, yang kalau dipakai cephalosporin generasi 2, apalagi generasi 2 ya, generasi 3 nggak akan mempan. Jadi dokternya pusing. Soalnya pasien baru karena dia sudah mengandung carrier ISBL ya. Nah, uh, manusia tidak pintar, tidak bodoh juga, pintar. Oh, kamu punya bektalaktamis, mari kita buat anti ya. Yang disebut bektalaktamis inhibitors yang ada, sekali ini ada clavulanic acid yang ditambahkan, jadi dia sebagai kombinasi ya, sulbaktam ditambahkan, tasobactam, efibactam, tugasnya apa? Untuk menetralisir beta-lactamase ini. Sehingga antibiotik bisa bebas mendekati penicillin binding protein, sehingga bakterinya mati. Ya, itu anti, atau inhibitor beta-lactamase. Kalau kita lihat contohnya banyak ya, ada clavulanic acid, taso tasobaktam, ya. Sobaktam itu biasa dipakai di ampicilin ya atau sevoperason salah salah saya. Kemudian tasobaktam digunakan pada piperasilin dan saat ini yang baru aseptolozan, avibaktam yang dipakai untuk sevoperasilin yang baru. Ada lagi relebaktam dipakai di kombinasi di ini PNM tapi belum masuk. Sama ini masih uh, masih kode, ya. Uh, mungkin sudah ada kali. Nah, kalau kita lihat sayangnya inhibitor ini juga sudah ditemukan uh, resistennya. Ya, jadi uh, sulbactam so uh, lah, -so itu ditemukan juga resisten. Jadi bakteri memang lebih pintar dari manusia berarti, ya. Jadi akhirnya tetap terjadi multi resistance. Nah, bagaimana mendefinisikan resisten ingram gram negatif bakteria? Kalau kita lihat sebagai contoh saja ya, jadi uh, UCAS European ya, mikrobiologinya Europe. Kalau CLSI itu Amerika dan FDA juga Amerika. Kalau kita lihat di sini CVPIM, kalau enterobacter, kalau uh, MIC-nya sudah di bawah, uh, satu, kalau kita lihat di sini enterobacter sih masih rendah-rendah ya, meskipun dia dari FDA dia uh, tinggi nih CVPIM. Tapi serumonas si lihat. Rata-rata MIC sudah 8, 84, ya. Artinya meskipun dia secara in vitro dia positif, sensitif, tetapi dosisnya mesti lebih tinggi ya. Karena ini kan MIC dosis ya. Kita tidak bisa lagi main low dose kayak gini ya. Misalnya karbapenem hanya tiga kali 500 ya nggak dapat MIC yang segini karena MIC harus segini. Asintobakter juga demikian. Jadi Pseudomonas dan asintobakter ini yang saat ini yang paling ditakuti ya, karena MIC-nya sudah rata-rata di atas 4. Ya. Apalagi kalau 8. Wah, itu seperti karbapenem, mungsinya harusnya 3 kali 3 gram jadi, untuk mendapat MIC segini. Low dose, high dose, sorry, high dose, bukan low dose. Nah, eh, tahun 2012 dibuat kesepakatan untuk menentukan jadinya ya eh, mengkategorikan bakteri yang resisten ini, jadi yang ada yang multidrugs, extensive drug dan pan drugs jadi MDR XDR atau PDR ya kalau kita lihat gambar di sini jadi ini yang not MDR ya, di MDR sendiri ada di dalamnya itu adalah XDR sama PDR artinya kalau kita lihat di sini kalau misalnya contoh stabilo Staphylococcus aureus kalau yang MDR itu adalah uh, dia tidak sensitif uh, sekurang-kurangnya satu agent lebih dari tiga antimikrobial kategori ya kalau XDR itu uh, Om semua, tetapi menyisakan dua yang masih sensitif. Ya. Kalau PDR itu sama sekali nggak ada yang uh, sensitif lagi. Tapi lebih mudah melihatnya begini. Kalau kita lihat di sini ya, yang eh, kotak putih itu yang not MDR alias ya, sensitif ya. Ini isolate sebelah kiri. Ini kategori antibiotik nih. Ada quinolon, beta lactam, carbapenem, uh, ya, polimixin, uh, nah kalau kita lihat kalau dia hanya dua yang resisten berarti dia bukan MDR. Dia MDR itu ini contohnya ini ketika dia lebih dari tiga ya yang tiga kategori antibiotik dia resisten. Ya. Kalau XDR lebih banyak lagi hanya menyisakan dua aja yang sensitif. Dari misalnya ini dua empat enam delapan kategori antibiotik ya. cuma dua. Kalau PDR pan drug resistant tuh tidak ada sama sekali yang sensitif itu yang di penggolongannya, kategori Nah, lucunya ini yang tahun 2019 epidemiologi dan mekanisme dari resisten dari ekstensif, drug resistant gram negatif bakteria, you will see contoh yang enterobacter, lihat. Dia bukan lewat enzim lagi resistennya ya. Jadi melalui porin mutasi juga dia lewat sana Peningkatan efflux pump juga ada. Jadi apalagi kita lagi ngurusin pakai misalnya kita pakai yang ada sulbaktam atau tasobactam, kenapa pasien mati juga? Karena uh, tetap resisten dia. Apalagi kita sudah pakai inhibitor beta lactamase. karena kerjanya lewat sini juga nih porin mutasi krisplam nih. Ya. Atau kalau kita lihat aksen baumannii, kalau kita lihat di sini, jadi bukan hanya lewat enzim lagi, dia sudah dikrisporin ekspresi methylation dari 30 SRNA ya. Beta lactamase juga ada. Kemudian uh, uh, amino aminoglycoside modifying enzyme ya, banyak. Dan terakhir yang sigma aerobinosa, lebih banyak lagi ya. Jadi bukan hanya lewat enzim aja aktivasi enzim tapi dia sudah lebih pintar ya melalui semua mekanisme resisten uh, dia lakukan. Jadi manusia keteteran sehingga di ITSA tahun 2000, 2020 uh, mengisyaratkan memberi kode kita ada tiga bakteri yang sangat uh, harus kita hati-hati saat ini itu adalah ESBLI yaitu extended spectrum beta lactamase producing enterobacterales ya. kemudian ada CR CRE carbapenem resistant enterobacter bayangin ini klebsiella e coli udah nggak mempan lagi sama carbapenem Padahal ini karena obat kita yang terakhir nggak ada lagi dan yang terakhir adalah yang difficult uh, DTR namanya yang baru difficult to treat resistance ya pseudomonas aeruginosa kalau kita lihat satu-satu ini <tuh> ya, kalau kita lihat yang -E, ya, ya organisme memang lebih nggak begitu parah ya sebenarnya cuma dia ditakuti apa dia akan cepat melakukan mutasi gen dia memperantai resisten terhadap semua antibiotik. Sehingga prefer treatmentnya cuma yang disarankan ya cuma ini. Tapi ini masih ringan, masih bisa. Kalau pyelonefritis itu ini, ya. kalau uh, cystitis itu ini. Ya. Tapi kalau yang di ICU kita lihat, ini CRI. CRI. Kalau kita lihat di sini, sorry. Jadi dia notable, penemesis that have all been identified in US termasuk ini NDM New Delhi metallobetalactamase perona Integron, ini maksudnya nama-nama daerah di mana ditemukan pertama kali ya sama adanya imipenem hydrolyzing metallobetalactamase semua akhirnya intinya sebenarnya bahwa karbapenem itu udah nggak bisa dipakai lagi kuncinya sebenarnya itu dari semua ini dan yang uh, dianjurkan berarti apa di terapi yang ini ya ini kalau misalnya dia uh, di luar urinary tract kita malah dianjurkan yang obat yang belum ada di Indonesia kecuali yang Pfizer mungkin baru datang. Ada ceftazidime avibactam, meropenem favorbactam, imipenem Silasin relebactam ya. Kalau diidentifikasi uh, Klebsiella Pneumonia eh uh, carbapenemase maka yang disarankan terapi ini coba udah nggak ada lagi obat-obat yang kita pakai hari-hari itu udah nggak dianjurin. karena emang udah pasti uh, resisten. Tapi saya rasa sebenarnya ini di luar COVID ini hampir sama uh, importance ya dengan COVID ya. Kita kayak dilema ya. Kayak lihat tadi saya katakan karena COVID itu banyak imunoparalisis, mungkin meninggalnya bukan karena virusnya itself beberapa persen, meninggalnya karena uncontrolled infection bakterial. Karena bakterinya yang pada COVID yang dalam literatur dikatakan sudah uh, memproduksi karbon yang uh, resisten terhadap all antibiotik. Jadi jangan kaget ya para intensivis yang bekerja di ICU. Ya, jangan nyala nyalain virus terus ya. Saatnya berpikir tuh your antibiotic is it correct or not? Dan yang terakhir yang DTR atau difficult to treat resistance, ya. if you see this yang paling menakutkan di sini. 2018 konsep DTR itu diperkenalkan baru nih sebenarnya pada this guidance dokumen didefinisikan sebagai Pseudomonas aeruginosa yang menyebabkan tidak sensitifnya semua antibiotik terhadap eh, bakteri terhadap apa, apa? Ini yang kita pakai hari-hari, piperacillin -hari. paracetamol, ceftazidim alone, cefepim, asteronam, meropenem, imipenem silastin, sipro, So, what antibiotic left for us? Saya saran treatmentnya apa yang di ini? Yang di TR ya ini, ceftolozan, ya. tasobactam, ceftolafibactam, imipenem relebactam, coviderocol, ya. Nah, ini semua satu. Jadi itulah yang dikatakan hari kiamat akan datang, di mana tidak ada lagi antibiotik yang sensitif. Ya. So we have to prepare ourselves. Nah, kalau kita lihat resistance dan outcome, ya kalau kita lihat apa sih yang menyebabkan mortalitas sebagai independen prediktor adalah terapinya tidak appropriate dan penyebabnya ternyata apa paling adalah krab karbapenemis uh, resisten asintobacter baumani. Jadi bayangin ada pasien pneumonia biasa intubasi masuk ICU sampai meninggal itu gara-gara antibiotik nggak ada lagi yang sensitif. Terutama yang banyak adalah Acetobacter baumannii, ini, Dan appropriate itu kalau kita lihat 50% dari penelitian tahun 2014 ya dari SCORE, 50% karbapenem resisten Acetobacter baumannii itu crude mortality mortalitinya sampai 50%. And you will see 0,01 dia penyebab Uh, tidak appropriate-nya Jadi kadang-kadang uh, misalnya hari ketiga sudah pakai karbopenem, ada yang suka tambahin gentamisin, mati juga pasiennya. Mau dibilang tidak appropriate apa lagi? Karena apa? Udah paling tinggi antibiotiknya. Tapi kenapa dia dianggap jadi antibiotik yang high level ini tidak appropriate lagi inisialnya karena apa resisten apalagi kalau dia carrier yang ditakuti sekarang kan carrier. Makanya kalau ke, datang ke Eropa, ke Amerika, masuk rumah sakit sana, di screening dulu MRSA-nya. Karena banyak orang yang carrier MRSA. Dia sehat-sehat aja, kayak OTG. Ketika dia mengalami kecelakaan, fraktur, dioperasi, meninggal dia. Karena apa? Yang dokternya nggak nyangka MRSA, jadi nggak dikasih anti-MRSA. Atau dia ternyata carrier uh, beta, uh karma penemis di asinto usus dia klepsia lans atau E. coli. Ketika dia perforasi sudah dikasih antibiotik yang cefalosporin generasi 4 meninggal juga. Karena apa? Dia menjadi initially inappropriate karena apa? Sudah resisten. Itu yang disebut carrier yang bahayanya ya. Nah, ini saya tampilkan ada tahun 2019 yang baru pun sekarang diketemukan oleh Stephanie Ho di Kanada current infectious disease report, recognizing and overcoming resistance to new combination dari ini ya. Kalau kita lihat sekarang ya kan kombinasi yang baru adalah ceftolozan tasobactam, ceftazidim avibactam, meropenem faborbactam. ya. Kalau kita lihat sudah ditemukan adanya isolate dia isolate ditemukan beta lactamis yang hyper production dari beta lactamis yaitu apa kalau ini AMC overexpression. Kalau yang ini ditemukan ada KPC overexpression. AMC overexpression pada girosa dan KPC3 omega loop mutasi. Ya, yang ini belum di describe, tapi jelas ditemukan adanya BLA KPC of copy number. Okay. Jadi kalau kita lihat di tahun 2050 nanti dari jumlah semua total penyakit dari uh, statistik di Amerika ya, saya Indonesia nggak punya. Maka yang nomor satu nanti adalah yang pemenangnya adalah anti-microbial resistant infection mencapai 10 miliar ya dibanding dengan penyakit-penyakit lain. Kita tidak tahu memang karena memang di N-nya dia di ICU. ICU adalah common final pathway. Di kita bekerja di ICU, kita bisa mengetahui sebenarnya penyebab kematian terbanyak itu karena apa. Ternyata akan diramalkan nanti tidak lagi antibiotik yang tersisa untuk fighting terhadap infeksi. Dan the paradox untuk antibiotik dibanding dengan penyakit lain adalah the more we use antibiotic, the less effective they become. It is because the bacteria multiply so rapidly some very, every 20 minutes. Sebagai konklusi, dari resistant in selective clinical pathogen as alarming rates ya. Yeah, memberi sinyal alarm kepada kita dan bacterial resistance exert a major impact on clinical outcome. Few new antimicrobial on the horizon with activity against MDR gram negative pathogen. Tabat, uh, uh, jangan lupa meskipun banyak obat baru We must learn to use responsibly what we have while new agents are developed. Terima kasih. Terima kasih, Dr. George. Saat Marek slide nya uh, kita diingatkan kembali bahwa memang uh, antibiotik ini sangat luas penggunaannya ya dok ya. Ya, yeah. dokter bedah pakai dokter penyakit dalam pakai dokter paru pakai intensifis pun kita pakai gitu dan kita kadang-kadang kita merasa tenang kita udah kasih antibiotik ke pasien kita padahal kita nggak sadar bahwa sebenarnya bisa terjadi yang tadi dikatakan dokter Jos terjadi bakteri itu bermutasi dia menghasilkan enzim beta-laktamase ya akhirnya antibiotik yang kita gunakan sebenarnya tidak sensitif dan tetap pasien yang diberikan antibiotik walaupun kita sudah graduate, kita uh, tingkatkan eskalasi antibiotiknya, tetap pasien akhirnya jelek juga. Dimana tadi Dr. Jo juga mengingatkan bahwa uh, resisten juga kita perlu ya, ini multidrug resisten atau extended drug resisten atau pan-drug resisten. Dan uh, ada beberapa antibiotik baru yang salah satunya juga akan datang di Indonesia ya dok ya, Ceftastidim avibactam yang akan dibawakan oleh Pfizer, kita akan lihat memang apakah ini salah satu antibiotik yang bisa menjanjikan di tengah uh, multidrug resisten pada saat ini. Baik, kita lanjutkan ke pembicara kedua. Pembicara kedua kita adalah Dr. Eka Seprianti SWANKIC. Uh, akan membawakan topik tentang update summary of the real world evidence and impact of the new treatment option. Dr. Echa, ini biasanya panggilannya Dr. Echa ini uh, Lulus dari kedokteran di Universitas Airlangga, kemudian anestesi. Lulus dari Airlangga University, KIC, Dr. Eca dari Universitas Indonesia, dan saat ini bekerja sebagai anestesiologis dan intensivis di Silom Hospital Balikpapan. Silakan, Dr. Eca untuk presentasinya. Ya, terima kasih, Dr. Dian. Oke, okay, saya coba. Um. Oke. Okay. Oke, okay, sebentar. Oke, okay. uh, terima kasih, Dokter Dian, atas introduksinya. Uh, selamat sore, teman-teman. Uh, Uh, sore ini uh, saya mendapat uh, topik untuk uh, uh, dibawakan mengenai uh, updated summary of real world evidence and impact of new treatment options. Uh, ada beberapa hal yang mungkin uh, bisa kita bahas di uh, topik ini. Uh, yang pertama mengenai sedikit nanti, uh, introduksi mengenai. Cara kerja antibiotik dan surveillance mengenai antibiotik. Kemudian saya akan membahas juga mengenai carbapenem resistance. Kemudian ESBL. Mungkin dua topik ini agak sedikit overlap dengan Dr. George. Kemudian saya juga akan membahas sedikit mengenai vancomycin resistance dan juga non-antibiotic treatment yang bisa kita lakukan pada era antibiotik resistance. Um, uh, dari penelitian Sentry, uh, ini adalah uh, suatu penelitian uh, mengenai antimikrobial uh, surveillance program uh, yang sudah berjalan selama 20 tahun, dimulai pada uh, tahun 1997 sampai 2016, uh, di mana surveinya dilakukan di 199 uh, rumah sakit di 42 negara. Dari program ini didapatkan data bahwa resistensi antimikroba terjadi di seluruh dunia dan tidak tergantung pada region tertentu. Ditemukan juga resistensi banyak terjadi pada golongan antibiotik beta laktam, karbapenem dan juga vancomycin sehingga muncul akhirnya golongan anti golongan bakteri yang kebal terhadap banyak antibiotik tersebut bahkan karbapenem yang merupakan beta lactam spektrum luas dan sering menjadi lini terakhir dalam terapi kita saat ini angka resistensinya juga terus naik. Selain itu juga didapatkan resistensi pada golongan antibiotika yang lain yaitu aminoglikosida. Fluorokinolon yang juga uh, kalau kita lihat angkanya dari tahun ke tahun semakin uh, naik juga. Bagaimana dengan uh, surveillance uh, anti uh, resistensi antimikroba di Indonesia? Uh, ini terdata dari Surabaya tahun 2013 uh, menyebutkan bahwa uh, kejadian ESBL dan MRSA uh, meningkat dibanding beberapa tahun uh, sebelumnya dan uh, didapatkan juga data bahwa hal ini mungkin akibat penggunaan antibiotik yang seringnya tanpa indikasi. Kalau bisa dilihat di sini hampir 50% tanpa indikasi. Kemudian untuk penelitian lain di Indonesia juga menyebutkan bahwa bakteri golongan Enterobacteriaceae Uh, seperti E coli atau uh, Klebsiella pneumoniae uh, saat ini sudah uh, resisten terhadap uh, antibiotik golongan penicillin, cefalosporin, dan uh, bahkan uh, quinolon. Sementara uh, bakteri gram positif yang lain seperti Acinetobacter dan juga uh, Pseudomonas uh, bahkan uh, sudah resisten terhadap karbapenem uh, dan juga uh, aminoglycoside. Uh, untuk uh, gram positif juga kita lihat di sini angkanya uh, bervariasi, tetapi beberapa uh, sudah mulai banyak juga yang sensitif terhadap uh, yang resisten terhadap uh, antibiotik golongan uh, vancomycin. Meskipun uh, masih uh, sebagian besar masih sensitif terhadap uh, golongan linezolid. Uh, yang menarik juga adalah uh, adalah angka resistensi pada rs lebih Besar atau lebih sering terjadi dibandingkan pada tipe A. Hal ini mungkin disebabkan RS tipe A biasanya merupakan RS pendidikan atau vertikal, sehingga penggunaan antibiotik tentunya lebih rasional. Dampak akibat resistensi antibiotik ini tentu menyebabkan angka kematian akibat penyakit infeksi. Infeksi bakteri bakterial tinggi, kemudian lama perawatan pasien di rumah sakit juga memanjang dan membebani juga dari segi biaya. Kalau kita lihat di sini bisa mencapai ribuan US dollar. Mungkin kita sedikit kembali ke cara kerja antibiotik terdapat beberapa mekanisme antibiotik bisa membunuh bakteri. Quinolone menyebabkan perubahan DNA dengan berikatan dengan topoisomerase 2 atau 4, sehingga formasi dari DNA menjadi rusak dan berujung ke kematian sel. Kemudian antibiotik golongan beta laktam yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dr. George, menghambat uh, transpeptidasi dengan ikatan uh, pada uh, penicillin-binding protein atau uh, porins sehingga menurunkan sintesis uh, peptidoglikan dan meningkatkan uh, autolisin. Hal inilah yang kemudian memicu uh, lisis dan kematian dari uh, sel bakteri. Sementara uh, aminulikosida uh, targetnya adalah di ribosom, jadi uh, berikatan dengan subunit 30 puluh ribosom menyebabkan kekacauan koordinasi asam amino yang membentuk ketiga. kesalahan translasi protein ini dapat menyebabkan gangguan dari protein membran sehingga meningkatkan afektik obat dalam hal ini antibiotik yang bersamaan dengan ikatan ribosom tadi dapat memicu kematian sel um, Target interaksi uh, obat utama ya dalam di sini aminoglikosid dengan ribosom, kemudian sinolon dengan DNA beta-laktam dengan uh, porin atau penisilin binding protein uh, lebih lanjut akan memicu oksidasi dari uh, NADH melalui transport uh, elektron di uh, siklus uh, TCA. Uh, Hiperaktivasi dari transport elektron ini akan memicu pembentukan uh, superoksida. Superoxide nantinya akan merusak kluster dari iron sulfur, kemudian membuat ferrous atau Fe bebas dioksidasi melalui reaksi penton. Sehingga terbentuk radikal hidroksi yang merusak DNA, protein, dan juga lemak dari sel bakteri dan tentunya akan berkontribusi terhadap kematian sel. Selain yang makhluk hidup, tentu bakteri juga ingin hidup, gitu ya, dan melawan antibiotik yang diberikan. Mekanisme-mekanisme tertentu dilakukan oleh bakteri untuk tetap hidup dan merupakan dasar dari resistensi dari antibiotik itu sendiri. Dapat dilihat beberapa mekanisme yang terjadi di sini. Yang pertama adalah, maaf. Ini eh, yang pertama adalah eh, bakteri akan memodifikasi antibiotik dengan menambahkan gugus asetil fosfat dan juga eh, adenil eh, pada aminoglycoside, sehingga eh, antibiotik eh, tidak lagi eh, dapat bekerja. Contoh lain dari eh, modifikasi eh, antibiotik oleh bakteri ini eh, termasuk eh, pada chloramphenicol transferase. Dan juga, bleomycin and acetyltransferase. Kemudian, mekanisme yang kedua adalah bakteri juga akan menghasilkan enzim beta laktamase yang akan menghidrolisis antibiotik. Kemudian, Bakteri juga uh, melalui uh, pump, uh, dia akan mengeluarkan uh, antibiotik uh, dari sel uh, dengan menggunakan energi dari uh, ATP yang uh, didapat dari uh, hidrolisis bakteri tadi. Uh, mekanisme ini biasanya terjadi pada uh, antibiotik golongan uh, tetrasiklin dan juga uh, natamisin. Kemudian, uh, Bakteri juga melakukan target modifikasi, jadi bagian dari sel bakteri itu sendiri yang diubah oleh si bakteri ini, misalnya porin, jadi porinnya dibikin berikatan lebih rendah, sehingga menghasilkan suatu peptidoglikan yang berbeda dibandingkan sebelumnya, sehingga bakteri tidak bisa berikatan dengan porin tadi. Sehingga, tidak uh, dapat uh, masuk, tentu, uh, si uh, antibiotik tadi. Kemudian, uh, uh, untuk aminoglikosida sendiri, juga uh, bakteri akan melakukan modifikasi target. Dalam hal ini, uh, ribosom uh, akan mengubah beberapa uh, uh, susunan asam amino uh, dari peptide, uh, sehingga lagi-lagi uh, bakteri juga tidak akan atau antibiotik juga tidak akan bisa berikatan dengan bakteri atau dengan ribosom dari bakteri. Kemudian untuk bakteri karena banyak sekali, maka WHO menetapkan priority pathogens di mana patogen-patogen ini membutuhkan antibiotik antibiotik baru. Jadi penetapan priority patogen ini adalah untuk merangsang antibiotik antibiotik baru. priority patogen ini ditetapkan berdasarkan mortalitasnya, angka mortalitas yang disebabkan oleh si bakteri ini, kemudian dampaknya terhadap sistem kesehatan, kemudian terhadap komunitas, kemudian transmisinya, kemudian resistensinya dalam 10 tahun, pencegahannya apakah bisa dicegah atau tidak, kemudian apakah bisa diobati dengan cukup mudah, dan juga sampai sejauh mana pipeline atau research and development terhadap bakteri itu. Didapatkan tiga atau WHO membagi menjadi tiga uh, prioritas, yaitu uh, critical, high, dan uh, medium uh, priority. Kalau kita lihat di sini untuk uh, critical, uh, tampak bahwa uh, tiga-tiganya merupakan uh, bakteri yang uh, resisten terhadap karbapenem. Uh, atau karbapenem uh, resisten organisme yaitu acinetobacter baumani, kemudian pseudomonas aeruginosa dan juga uh, golongan uh, enterobacteriaceae. Uh, di antaranya uh, Klebsiella pneumoniae dan juga uh, E. coli. Nah, uh, di dalam uh, high priority kita bisa lihat juga uh, beberapa uh, patogen yang resisten terhadap uh, pancomicin. Contohnya golongan enterococcus dan juga stabil fokus aureus. Kemudian tampak juga beberapa bakteri yang resisten terhadap cefalosporin generasi 3. Jadi untuk selanjutnya saya akan membatasi pembahasan dalam Karbofenam resisten organisme, kemudian uh, extended spectrum beta-lactamase producing Enterobacteriaceae, dan juga uh, vancomycin uh, resisten uh, Enterococcus ataupun uh, Staphylococcus aureus. Nah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. George mengenai uh, uh, perbedaan uh, antara multi-drug uh, resistance, extensive dan juga uh, pan-drug uh, uh, resistance mungkin tidak perlu saya ulang. Kemudian sekarang kita uh, masuk ke carbapenem uh, resistance. Jadi kita tahu carbapenem uh, merupakan uh, beta-laktamase, golongan beta-laktamase yang uh, dengan uh, spektrum yang uh, paling luas. Uh, dia melakukan uh, hambatan terhadap uh, gram negatif dan anaerob dan juga uh, dikatakan ada sedikit hambatan uh, ke uh, bakteri gram uh, positif. Uh, untuk mekanisme of actionnya, uh, golongan antibiotik ini atau carbapenem ini akan uh, masuk ke dalam uh, sel bakteri uh, melalui uh, membran protein atau porins atau penicillin uh, binding protein tadi. Kemudian dia akan um, melewati uh, periplastik space, kemudian secara uh, permanen uh, akan uh, menyebabkan uh, asilasi uh, dari uh, protein protein, protein binding atau korins tadi, di mana uh, PBP ini uh, akan membentuk uh, peptidoglikan sehingga Bila uh, tidak terbentuk adidjoglikan, uh, otomatis uh, uh, dinding 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 uh, bakteri akan uh, rusak, kemudian uh, akan terjadi uh, autolisis. Nah, uh, untuk carbapenem resistance uh, mekanisme, jadi uh, Bakteri tentu akan melakukan mekanisme-mekanisme untuk mengcounter si karbapenem ini tadi. Yang untuk golongan karbapenem, bakteri akan melakukan, dia akan membentuk beta atau enzim beta laktamase, kemudian dia juga akan me mengeluarkan antibiotik atau karbapenem tadi keluar dari sel melalui efflux pump dan juga akan mengubah susunan dari porin sehingga tidak dapat berikatan dengan antibiotik. Nah, ini juga tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Dr. George. Jadi, untuk beta lactam sendiri memang ada secara fungsional dibagi menjadi empat kelas A, B, C, D. Nah, di sini kita lihat kelas A kemudian B dan juga D ini semuanya mempunyai karbapenemase artinya dia bisa melisiskan si karbapenem. Jadi cukup mengerikan memang efeknya. Kemudian yang satu lagi adalah yang C yang tidak punya efek karbapenemase. Kemudian uh, untuk masa sendiri, uh, ini bisa uh, melalui dua uh, mekanisme, yaitu uh, uh, serin dan juga uh, zinc. Uh, kita bisa lihat bahwa uh, golongan KPC, kemudian metalobetalaktamase, kemudian uh, dan juga oksa atau Oksa 48 ini merupakan golongan karbapenemase. Nah, kemudian bagaimana tata laksana untuk karbapenem resisten pilihan terapi. Halo? Oke, okay, kembali lanjutkan dokter Echa, silahkan. Bisa dengar saya dokter Dian? Ya, tadi sempat keputus Silahkan dokter. Oke. Okay. Um, jadi untuk uh, terapi dari uh, karbapenem resisten uh, organisme ini, uh, yang pertama uh, adalah eh, jadi eh, banyak penelitian yang meng, membandingkan antara monoterapi dan juga eh, kombinasi terapi. Eh, Di sini bisa kita lihat bahwa eh, monoterapi yang biasanya eh, diberikan eh, golongan Halo. Ya, Dokter Echa, slide-nya hilang nih, Dokter Echa. Sebentar, Dok. Kemudian, ya, sudah ada kembali. Oke, okay. maaf. <laughs> Oke, okay. uh, jadi untuk uh, monoterapi yang biasa uh, diberikan, uh, biasanya kita berikan golongan uh, kolistin, kemudian uh, amineoblikoside, dan uh, tigricin. Halo, ya sudah ada kembali, silakan Dr. Echa. Ya, oke, okay. dokter Dian, terima kasih. Jadi uh, untuk monoterapi uh, yang biasa uh, diberikan adalah golongan polistin, aminoglikosida, dan juga uh, tigasiklin. Nah, uh, kita lihat di sini bahwa dengan pemberian uh, monoterapi, uh, angka mortalitasnya cukup uh, tinggi uh, sampai mencapai uh, 57%. Kemudian uh, pada combination terapi uh, biasanya uh, diberikan uh, dua macam uh, obat uh, monoterapi. Uh, ada beberapa penelitian di sini uh, tampak ceftriaxone uh, dengan carbapenem uh, atau tigecycline dengan uh, gentamicin. Uh, kita lihat di sini. kejadian kenapa? Kami harapkan pada seluruh peserta webinar untuk sedikit bersabar ada sedikit kendala teknis. Halo Dokter Echa. Halo. Ya. Kemudian bisa dengar Pak? Suara ada. Ya, suara ada. Slide-nya belum muncul Dokter Echa. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke kepada peserta webinar diharapkan kesabarannya. Oke Dokter Echa bagaimana? Dokter Dina, pas sudah muncul? Baru uh, wajah, slide-nya belum ada. Hmm. Hmm. Yang ini. Oke, sambil menunggu Dokter Eca, saya mengingatkan kembali kepada para peserta yang akan bertanya bisa menulis pertanyaan pada kolom Q&A, bisa dijawab langsung oleh pembicara maupun nanti akan dijawab secara live pada akhir sesi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kami masih menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari para peserta webinar. Okay. Mm -hmm. Oke, dok silakan dilanjutkan kembali dok. Oke, okay. uh, mohon maaf kepada keterjian <tutupian> dan uh, semua teman-teman. Oke, okay, jadi uh, uh, untuk kombinasi terapi yang biasa uh, diberikan adalah uh, kombinasi uh, antara tigusiklin dengan carbapenem, kemudian colistin uh, tigusiklin uh, atau tigusiklin gentamisin kita bisa lihat di sini bahwa mortalitas dari terapi kombinasi lebih rendah bila dibandingkan dengan terapi yang single atau monoterapi. Kemudian, tapi ada satu penelitian lagi dari Cina, di sini menyebutkan bahwa untuk survival Uh, Rate-nya sendiri sebetulnya tidak berubah uh, antara uh, yang diberikan monoterapi ataupun yang diberikan uh, kombinasi uh, terapi kombinasi. Nah, kemudian uh, faktor yang mempengaruhi uh, mortalitas uh, pada uh, carbapenem resistant uh, infection ini, uh, yang pertama adalah uh, neutropenia. Jadi bila didapatkan neutropenia, maka Uh, hampir uh, 73% pasiennya uh, tidak survive. Kemudian uh, severity uh, of sepsis, kita bisa dilihat di sini uh, P-nya uh, cukup rendah dan juga uh, increment dari eh uh, carbapenem producing uh, enterobacteriaceae uh, mortality score. Jadi uh, memang kita mengenal adanya uh, score yang uh, juga signifikan berpengaruh terhadap atau merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi mortalitas. Nah, untuk terapi dari karbapenem resisten organisme ini, ini Cukup baik, saya rasa bisa dirangkum dengan mengelompokkan menjadi golongan-golongan bakterinya. Di sini kita lihat ada golongan ESBL, kemudian carbapenemase resistance, kemudian golongan pseudomonas aeruginosa dan juga asinoto bakter Kita lihat di sini yang cukup mengerikan memang uh, yang golongan Pseudomonas dan uh, Acinetobacter baumani ya di mana uh, sedikit sekali antibiotik yang uh, sensitif uh, untuk dua uh, jenis uh, bakteri ini. Uh, untuk uh, bakteri yang lain uh, yang SBL ataupun yang uh, carbapenemase producing seperti KPC kemudian uh, metallo Beta lactam dan juga oksam 48 masih cukup banyak pilihannya. Nah di sini kita bisa lihat bahwa kombinasi antar antibiotik beta lactam dan beta lactamase inhibitor cukup banyak. Di sini kita lihat seperti imipenem, relebactam, kemudian ceftazidim, avibactam ceftolozone Tasubaktam ini yang sudah di berada di post market. Satu lagi adalah meropenem afovorbactam yang sudah berada di post market yang sudah bisa kita gunakan. Kemudian untuk regimens asinetobacter baumani infeksi sendiri kita bisa menggunakan uh, golongan uh, karbapenem, namun bila uh, uh, resisten, maka kita bisa gunakan golongan kolistin, polimiksin, dan uh, juga uh, tagisiklin. Untuk uh, pseudomonas aeruginosa, uh, kita lihat di sini uh, uh, bisa diberikan uh, high dose uh, High dose di sini uh, diberikan loading dose 200 mg, kemudian uh, dilanjutkan dengan maintenance dose dua kali 100 mg. Kalau uh, dosis uh, yang biasa kan uh, loading dosenya 100, kemudian maintenance dosenya dua kali 50. Kemudian juga uh, bisa diberikan uh, high dose karbopenem uh, dengan uh, teknik uh, prolong infusion. Jadi kita biasanya uh, berikan uh, selama tiga uh, jam. Kemudian yang menarik juga di sini adalah pemberian terapi double carbapenem. Di literatur disebutkan bahwa memang antara carbapenem sendiri seperti meropenem, imipenem, doripenem dan juga etapenem, dia mempunyai sensitivitas yang berbeda untuk pseudomonas aeruginosa. Dan disebutkan sebetulnya terapi dengan double carbapenem ini cukup efektif. Uh, tetapi uh, merupakan uh, lini terakhir uh, bila yang lainnya sudah kita gunakan dan uh, ternyata juga uh, resisten. Kemudian untuk golongan antibiotik uh, baru yang uh, bisa digunakan untuk uh, pseudomonas aeruginosa, uh, ini adalah uh, yang tadi uh, golongan beta laktam dengan beta laktamase uh, inhibitor, uh, yaitu avibactam dan juga uh, meropenem uh, favorbactam. Dan yang masih sedang diteliti uh, golongan ini penem Cila satin dan uh, relebak tam. Untuk septa sidim avibak uh, dan juga Meropenem fabor Baktam, uh, dikatakan uh, cukup promising gitu ya, jadi cukup uh, menjanjikan uh, hasilnya uh, dikatakan uh, mortality rate-nya bisa di bawah uh, 20 sampai 30 uh, Tentunya kita berharap. Uh, untuk dua macam antibiotik ini jangan uh, jangan sampai resisten lagi gitu ya. Oke, okay. nah uh, ini mungkin uh, rangkuman dari uh, antibiotik yang bisa uh, digunakan pada karbapenem uh, resisten uh, pathogens. Uh, memang uh, lebih banyak yang menganjurkan untuk kita menggunakan uh, kombinasi uh, terapi. Dan dengan agent-agent yang tadi sudah disebutkan. Kemudian sekarang kita beralih ke ESBL PE atau Extended Spectrum Beta Lactamase Producing Enterobacteriaceae. Mungkin tadi sudah disebutkan bahwa dia sebetulnya merupakan golongan yang juga Uh, Resisten terhadap karbapenemase. Uh, uh, Parameter yang kita harus pertimbangkan dalam uh, memberikan terapi uh, pada ESBL PE ini, uh, yang uh, pertama adalah uh, kita harus yakin dulu uh, di mana uh, sumber dari uh, infeksinya, kemudian uh, kondisi klinis dari pasiennya seperti apa. Kemudian karakteristik dari MDR uh, C kemudian uh, MIC. Tadi mungkin Dokter Jos juga sudah uh, menyebutkan uh, MIC uh, penting. Jangan sampai kita uh, memberikan dosis antibiotik di uh, bawah uh, dari uh, MIC. Uh, kemudian uh, yang juga perlu kita pertimbangkan juga adalah bagaimana kondisi infeksinya sendiri. Tentu pada kondisi pasien yang lebih berat ya, di mana sampai masuk sampai harus masuk ICU, shock septic, kemudian membutuhkan ventilasi mekanik misalnya, atau pada pasien-pasien dengan kondisi khusus dengan imunosupresi, tentu harus juga kita pertimbangkan untuk dalam atau dalam kita memilih jenis antibiotik yang akan kita gunakan Ini adalah golongan antibiotik yang bisa kita gunakan Untuk golongan ESBL Producing Enterobacteriaceae Kebanyakan adalah antibiotik-antibiotik kombinasi dari beta-laktam dan juga beta-laktamase inhibitor, seperti ceftriaxime avibactam, afibactam, kemudian imipenem dan imipenem-relebactam dan juga ceftolozone taksobatam. Kemudian yang untuk monoterapi yang bisa kita pakai juga golongan plazomisin. Oke, okay, uh, selanjutnya adalah uh, mengenai vancomycin uh, resistance. Jadi vankomisin uh, vancomycin uh, bekerja dengan cara mempengaruhi sintesis uh, peptidoglikan uh, fase akhir dengan membentuk penta melalui ikatan hidrogen. Nah, penta ini akan mencegah sintesis dari dinding sel bakteri sehingga vanco terbentuk kompleks vancomycin pentapeptides yang akan terakumulasi dalam sel. Kemudian mekanisme terjadinya resistensi vancomycin adalah yang pertama, adanya hidrolisis ikatan vancomycin pentapeptide tadi oleh prekursor peptidoglikan peptidoglikan yang disebut D alanin D D ala D -alanine. Jadi dengan dilakukan hidrolisis maka tentu antibiotik atau dalam hal ini vancomycin tidak bisa berikatan dengan si pentapeptide tadi. Kemudian mekanisme yang kedua adalah bakteri mem 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 membuat atau mensintesis D ala D laktat doglikan perkusor. Jadi yang tadi D ala D alanin, dia bakteri mengganti menjadi D ala D laktat. Gitu. Sehingga perkursor peptid baru ini tidak dapat berikatan dengan vancomycin sehingga vancomycin tidak dapat bekerja dan si bakteri ini tidak lagi rentan terhadap vancomycin. Satu hal yang menarik mengenai vancomycin resistance organisme ini adalah bisa terjadi transfer gen secara horizontal ya antara enterococcus dan juga staphylococcus aureus. karena itu dua dua organisme ini yang biasanya resisten terhadap enterococcus dan juga staphylococcus aureus. Hal inilah yang menyebabkan atau yang menjelaskan terjadinya resistensi vancomycin terhadap dua jenis padokken tersebut. Jadi ada suatu case report di China. Jadi suatu pasien yang dengan vancomycin resisten enterococcus kemudian setelah uh, dua minggu uh, juga ditemukan uh, kuman di blood, di darah uh, Staphylococcus aureus yang juga uh, resisten terhadap uh, vancomycin. Nah, uh, antibiotik apa yang bisa kita gunakan untuk uh, uh, mengatasi atau dalam menangani uh, vancomycin uh, resistance Organisme ini, uh, yang pertama mungkin untuk uh, vancomycin uh, resistance uh, enterococcus ya, uh, kita bisa gunakan uh, golongan linezolid, tedizolid, kemudian quinupristin-dalfopristin uh, dan juga uh, daptomisin. Uh, pengetahuan saya mungkin yang uh, tersedia di Indonesia saat ini adalah uh, golongan uh, linezolid. Kemudian eh, yang lain yang kita bisa gunakan adalah eh, juga tigliclin, kemudian telavansin, dalbavansin, dan juga eh, oritafansin eh, Untuk golongan lipoglukopepid ini, eh, saya rasa belum eh, available. Yang eh, mungkin bisa kita gunakan adalah eh, golongan eh, tigliclin. Nah, eh, kemudian untuk vancomycin resistant staphylococcus aureus dalam terapinya antibiotik yang bisa atau yang kita gunakan untuk vancomycin resistant enterococcus tadi itu juga bisa digunakan pada vancomycin resistant staphylococcus aureus, kecuali tigricicline, karena dia tidak punya efek atau tidak punya aktivitas uh, melawan uh, Staphylococcus uh, aureus. Uh, kemudian uh, satu lagi yang mungkin kita bisa uh, gunakan adalah uh, Ceftarolin, ya, yang merupakan merupakan uh, cefalosporin uh, generasi 5 yang punya aktivitas uh, anti MRSA. Uh, Ceftarolin ini uh, bisa kita gunakan untuk uh, kasus vancomycin resisten Staphylococcus aureus dan juga linezolid dan resistant resisten Staphylococcus aureus. Oke, kemudian selanjutnya dalam menghadapi antibiotika atau resistensi antibiotika ini, oke, mungkin kita bisa menggunakan antibiotik Treatment gitu ya, tetapi di beberapa literatur juga disebutkan mengenai non-antibiotik treatment. Apa saja yang pertama adalah hemoperfusion device, ya, jadi kita melakukan extracorporeal blood purification, gitu, yang berfungsi sebagai cytokine removal selain untuk selain uh, dikombinasikan dengan uh, terapi antibiotik tentunya yang kedua juga kita bisa uh, gunakan quorum quorum sensing uh, inhibitor uh, jadi uh, ini uh, bekerja dengan cara menghambat uh, sinyal uh, interseluler uh, antar uh, bakteria kemudian uh, litik uh, bakteriofage, kemudian uh, poliklonal dan monoklonal uh, antibody, uh, kemudian uh, liposome-based uh, cytotoxin uh, inhibitor, uh, ini sepanjang yang saya baca mungkin memang belum available di uh, Indonesia dan juga uh, yang terakhir adalah non-immune uh, tolerizing uh, approach. Jadi uh, kita seperti uh, buying time gitu memberikan uh, terapi uh, antibiotik uh, dengan harapan uh, selain antibiotik kita juga berikan uh, imunomodulator uh, dengan harapan uh, uh, si host uh, bisa survive dan uh, bertahan sampai si uh, patogen ini uh, di remove oleh uh, sistem imun kita nah kemudian eh, yang tidak kalah penting sebetulnya untuk atau dalam eh, menghadapi eh, resistensi eh, antimikroba ini adalah eh, antimikroba eh, stewardship eh, program atau eh, ASP yaitu suatu program yang terkoordinasi eh, yang eh, diimplementasikan untuk memastikan bahwa eh, penggunaan antimikroba secara sesuai atau appropriate gitu ya. Nah untuk ICU spesifik ASP ada beberapa hal yang sedikit berbeda dengan ASP pada umumnya, di mana mengingat bakteri ICU biasanya lebih multi Tidrak resistance lagi dibandingkan uh, bakteri di uh, tempat lain di rumah sakit ataupun bakteri di komunitas. Kemudian uh, juga uh, pasiennya juga biasanya lebih uh, kondisinya uh, tidak sebagus pasien-pasien di ruangan. Maka uh, ada beberapa komponen yang sedikit berbeda dengan uh, ASP uh, pada umumnya. Yang pertama adalah uh, leadership commitment dari uh, semua uh, yang berwenang atau uh, pemangku uh, kewenangan gitu ya. Di sini adalah dokter, atau klinisi, kemudian uh, manajemen gitu. Uh, untuk sama-sama uh, satu visi, satu misi untuk menjalankan si uh, ASP ini. Kemudian uh, multidisciplinary approach, jadi kita harus melibatkan Uh, tidak hanya dokter yang merawat, tapi juga uh, dokter uh, mikrobiologi, kemudian uh, dari sisi uh, uh, imunitas, uh, gizi misalnya, jadi uh, harus kita uh, kemudian uh, implementasinya tentu harus uh, sesuai dengan uh, Klinisi dan juga perawat ataupun healthcare providers yang biasa di biasa bekerja di ICU. Dan yang terlalu penting adalah monitoring dan feedback dari program ASP ini. Jadi biasanya ada satu sheet yang bisa kita isi untuk melihat bagaimana efek dari antibiotik terapi empirik yang kita berikan misalnya dalam tiga hari apakah ada perbaikan klinis dari pasiennya kemudian mungkin perlu dicek pemeriksaan penunjang seperti laboratorium atau radiologi untuk menilai apakah terjadi perbaikan pada infeksinya dan kalau memang sudah diperbaikan, mungkin setelah tiga hari bisa kita lakukan di eskalasi. Memang, kadang-kadang terkendala dengan hasil kultur yang mungkin lama baru ada hasil, tetapi di literatur terbaru disebutkan bahwa bila memang hasil kultur butuh waktu lama mungkin uh, eskalasi bisa dilakukan uh, secara klinis dan uh, berdasarkan pemeriksaan uh, penunjang uh, yang lain. Nah, uh, mengapa uh, ASP sendiri juga uh, dikatakan uh, uh, bisa menginjus gitu ya atau bisa memicu? resistensi dari antimikroba karena dengan ASP tentu kita memberikan terapi empirik yang broad spectrum dengan harapan bisa mengcover mikroorganisme yang resisten sebanyak mungkin dengan terapi atau dengan dosis yang adekuat kalau perlu kombinasi terapi gitu ya. Nah, sementara bila uh, tidak dilakukan evaluasi seperti tadi misalnya uh, evaluasi dari antibiotik setelah tiga hari kemudian perbaikan-perbaikan klinis dari uh, uh, pasiennya uh, maka uh, justru akan me, uh, memicu uh, resistensi antibiotik melalui mekanisme uh, selektif pressure jadi, uh, kita tahu antibiotik itu sendiri, kan, uh, dalam tubuh dia tidak hanya uh, atau bisa mempengaruhi bakteri-bakteri uh, uh, baik yang sebetulnya ada di dalam uh, tubuh kita. Selain uh, targetnya, tentu adalah uh, bakteri uh, patogen yang menyebabkan uh, infeksi. Nah, uh, pada kondisi uh, di mana uh, antibiotik uh, yang adekuat uh, kita berikan, maka... Uh, tentu bakteri juga akan melakukan mekanisme yang tadi uh, sudah disebutkan untuk bertahan dari uh, antibiotik yang uh, kuat ini gitu. Sehingga uh, yang terjadi uh, bakteri yang target kita justru dia bisa uh, bermutasi, berkembang lebih uh, banyak sementara yang bakteri-bakteri uh, baik juga uh, ikut uh, ikut mati gitu ya. Sehingga uh, yang kuat makin kuat si bakterinya sehingga lagi, juga tiga menit ya. lagi terima kasih ya, sehingga bisa terjadi atau memicu adanya mikroorganisme yang resisten di ICU. Karena itu dikatakan untuk ASP di ICU maka sifatnya adalah individualis individualized Treatment atau prescriptions, dan sesegera mungkin dilakukan diekskalasi dengan parameter-parameter yang sudah ditentukan, dan secara sistemik. Oke, sebagai kesimpulan, Antibiotik resistance dan MDRO sudah menjadi perhatian atau fokus utama dalam menangani pasien-pasien uh, critical ill. Kemudian uh, saat ini uh, mengingat banyak sekali uh, uh, MDRO dan uh, tingginya angka resistensi antibiotik, maka uh, research and development atau penelitian-penelitian penelitian terbaru uh, dilakukan untuk uh, menemukan uh, golongan antibiotik uh, yang baru yang diprioritaskan pada gram negatif bakteria menurut WHO. Kemudian kombinasi atau terapi kombinasi lebih disarankan dan mungkin bisa lebih bermanfaat untuk patogen-patogen tertentu dan anti atau antimikrobial stewardship. Program harus selalu dilakukan dalam setiap kita melakukan atau menggunakan antibiotik. Sekian, saya kembalikan ke Dokter Dian. Terima kasih. Terima kasih, Dokter Eca. Penjelasannya sangat lengkap dan terinci. Kalau boleh, saya sedikit simpulkan dari pembahasan yang sudah disampaikan oleh Dr. Echa bahwa mekanisme perlawanan bakteri ada beberapa caranya, yaitu: pertama, dengan modifikasi antibiotiknya; kedua, dengan menghasilkan enzim, metalaktamase, sehingga terjadi hidrolisis dari antibiotik, terjadi efflux antibiotik dari ATP, kemudian mutasi dari bakterinya sendiri, di mana materi genetik bakterinya sendiri jadi berubah dan uh, modifikasi target. Dan CDC sendiri juga uh, uh, menyampaikan ada priority patogens yang harus diperhatikan ya dokter Eca ada critical high dan uh, medium priority untuk antibiotik new antibiotik yang mungkin menjanjikan ke depannya uh, tadi saya simpulkan kalau ada carbapenem resistance kita ada uh, ceftazidim avibactam, meropenem farbobactam dan uh, ini penam sedangkan kalau untuk vancomycin resistance ada antibiotik cephalosporin generasi 5 ya ya namanya ceftarolin ini uh, antibiotik yang bisa berfungsi sebagai anti MRSA juga. Baik, uh, kita lanjutkan topik selanjutnya akan dibawakan oleh dr. Vera Irawani SVA NKIC. Dr. Vera akan membawakan uh, topik yang berjudul Significance of Novel Combination of Dim Avibactam, Patient Profiles. Dr. Vera ini uh, menyelesaikan pendidikan kedokteran umumnya di Universitas Indonesia, spesialis anestesi dan intensif terapi di Universitas Indonesia, dan program konsultan intensif care-nya juga di Universitas Indonesia. Dan saat ini Dr. Vera aktif bekerja sebagai anestesi dan intensivis di Fatmawati Hospital di Jakarta. Silakan Dr. Vera untuk presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua masih sehat ya. Bisa berkumpul lagi di webinar JCSA kali ini. Terima kasih Dokter Dian uh, sudah membantu dengan sangat baik. Saya tahu ini pasti melelahkan karena materi tentang um, antibiotik ini uh, begitu memusingkan ya. <laughs> memusingkan karena selain di klinis kita sering kali uh, bingung gitu dengan berbagai uh, kondisi klinis yang gagal terapi ya, artinya failure to treat. Belum lagi dengan Tadi dengan segala macam uh, apa? mekanisme resistensi dan sebagainya yang menyebabkan uh, kita pusing ya. <laughs> Jadi kalau misalnya MPC itu yang mana, kalau Oksa itu yang mana, pasti udah belengger gitu ya dengan istilah-istilah itu. Tapi mau tidak mau memang uh, seperti tadi sudah sampaikan dokter Jo. Dr. Ece, bahwa kita akan menghadapi, bukan akan menghadapi, kita sedang ada di era bahwa antibiotik ini menjadi sesuatu yang langka, artinya kita seringkali menemukan kasus yang susah sekali kita mengatasi infeksi, sehingga berakibat pada mortalitas tentunya, dan kalau kita berhasil resusitasi, cost-nya juga tinggi, tapi di ujungnya biasanya pasiennya juga meninggal, nah itu yang seringkali membuat kita frustasi gitu ya, Nah kali ini uh, saya akan sharing tentang satu antibiotik baru yaitu kombinasi Ceftazidin dan avibactam. Nah ini seben, uh, boleh dicermati sedikit. Jadi ini adalah gambaran uh, gen dari uh, enterobacteria yang SBL-producing enterobacteriaceae. Nah itu uh, golongan enterobakter aja itu begitu banyak jenis gennya. Artinya Makanya boleh jadi satu uh, kuman klipseal misalnya bisa diumpan dengan misalnya nanti meropenam tapi kenapa yang lain enggak? Oh, ternyata dia ada karbapenemase. Nanti kita oh ini ada obat baru avibactam. Coba diberikan. Apakah pasti baik misalnya? Ternyata belum tentu juga gitu. Artinya eh uh, tidak selalu eh uh, yang diteliti di suatu negara bisa dilihat nih ya. Jadi kalau di Asia itu sekitar Asia paling banyak itu yang CTXM15 ya dan yang CTXM14. Sementara yang ungu gitu nggak ada di sekitar kita. Yang ungu itu CTXM3 tuh lebih banyak di daerah Eropa Barat misalnya. Nah, artinya bahwa memang kita masing-masing harus punya data dari kuman kita sendiri sebenarnya. Tadi Dr. Ece juga sudah sempat membawakan beberapa data dari Indonesia, nah itu sangat baik yang bisa kita pakai sebagai guiding. Nah, kalau kita bicara tentang antimikrobi, apa resistensi mikro, mikroba atau mikroba yang resisten, maka banyak sekali studi yang sudah menemukan jenis-jenis apa saja sih yang biasanya menjadi penyebab. Nah, kalau kita boleh singkat, itu ada golongan enterobacter, ya enterok bakter seperti E. coli, uh, Klebsiella, lalu ada Staphylococcus aureus yang golongan gram positifnya, lalu Acinetobacter baumani, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter uh, species. Uh, nah itu biasanya kita pakai jembatan keledainya SKP, ya SKP. Nah, tambah lagi yang menjadi masalah seperti hemophilus influenza dan stenotropoponas matopilia. Nah, ini adalah berbagai kuman yang seringkali kita hadapi sebagai kuman-kuman nosokomial yang biasanya kita temukan di ICU. Nah, ini adalah satu studi tadi dokter Dian sudah menyebutkan bahwa ada kuman-kuman yang menjadi sorotan bahwa itu menyebabkan masalah secara public health secara nasional maupun internasional. Nah, Amerika melakukan studi tentang uh, Carbapenem resistance enterobacterales atau disebut juga enterobacteriaceae. Sekarang sudah dirubah namanya enterobacterales uh, yang disebutkan study Crackle 2 itu adalah satu cohort study. Di situ ditemukan sekitar 140 uh, isolat ya. Uh, ternyata CR atau Carbapenem Resistant enterobacteriales ini ada sekitar 57 dari 100.000 pasien yang dirawat. Dan buat mereka ini menjadi high alert, jadi urgently threat. Ini adalah ancaman yang harus segera diatasi. Nah, ini adalah satu studi di Asia ya tentang Carbapenem resistance di daerah yang low income and middle income countries ini diteliti di Afrika dan Asia ada beberapa negara yang ikut seperti Pakistan, Ghana, Bangladesh, India, um, beberapa di Afrika ya saya lupa. Nah uh, dikatakan bahwa jika pasien itu terinfeksi oleh bakteri CRE atau karbapenem uh, resistant enterobacteria itu kematiannya meningkat 1,68 kali lipat. Jadi resiko kematiannya hampir dua kali lipat dibandingkan dia dia terinfeksi kuman yang bukan jenis CRE. Nah, bagaimana di Asia? Nah, dua kuman yang uh, ditemukan mengemuka itu adalah Klebsiella pneumonia dan E. coli. Tapi bisa dilihat bahwa yang Klebsiella pneumonia ini carbapenem uh, resistensinya tinggi, sementara yang E. coli itu justru masih banyak yang carbapenem sensitif E. coli. Nah, tapi uh, yang menyedihkan sebenarnya dari uh, 208 isolat yang ada itu sekitar 17 persen itu adalah CRE karbapenem resistant enterobacteriae yang eh, uh, ya uh, jenisnya adalah NDM. Ya, nanti kita lihat kenapa. Nah, inilah adalah uh, sefalazim avibactam ya. avibactam ini sebenarnya kita tahu sefalazim ini itu generasi tiga, cephalosporin salah satunya adalah untuk sedomonas dulu ya di, uh, kita periksa untuk sedomonas. Nah, sekarang ini dikombinasikan dengan suatu new beta lactamase uh, beta lactam inhibitor ya. Uh, yang unik gitu ya dikatakan unik. Jadi kombinasi ini cukup efektif nanti kita lihat. Uh, di dua ini tahun 2015 di Eropa dan Amerika uh, indikasinya untuk complicated intraabdominal infection ya abdominal sepsis lalu complicated UTI urinary, urinary tract infection termasuk pyelonephritis lalu bisa juga untuk HAP ya uh, hospital acquired pneumonia atau VAP ventilator acquired pneumonia yang kita sebut dengan nosocomial pneumonia yang disebabkan biasanya oleh tadi yang SKP ya enterobacteriaceae lalu difficult to treat sedomonas aeruginosa termasuk juga kayak hemophilus, moraxella, neisseria dan asinetobacter baumani. Dan asinetobacter terbau baumannii ini sepertinya di Indonesia eh, cukup menjadi masalah ya mungkin dibandingkan dengan klebsiella kita kayak lebih banyak saya menemukan dan beberapa teman-teman di ICU kami itu banyak temukan asinetobacter baumani yang multi drug resistant. Nah, obat ini uh, punya zat aktif ceftazidim dan avibactam. Tadi sudah dibahas bahwa ceftazidim atau golongan cephalosporin ini mampu membunuh uh, bakteri ya. Uh, jadi sifatnya itu bakteri sida, dia bisa untuk SBL ya. Uh, MPC, KPC, Oh, terus oksa 48 tapi tidak yang New Delhi Metallobetalactamase atau ND, atau 1 NDM atau NDM1. Nah, kalau teman-teman tadi ingat yang saya share gambar eh, hasil penelitian yang di low and middle income country 17% itu adalah NDM. Jadi mungkin ya antibiotik ini juga tidak serta-merta bisa menyelesaikan semua masalah kita. Nah caranya oh, tadi sudah disebutkan ya, saya nggak usah bahas lagi, ntar pusing lagi. Oke, okay. jadi ceftazidim ini adalah satu extended spectrum cephalosporin ya, dia punya broad spectrum ter terutama terhadap enterobacteriaceae atau enterobacterales dan pseudomonas aeruginosa caranya tentu dia berkaitan dengan penicillin binding receptor, reseptor lalu dikombinasi dengan avibactam. Nah, avibactam ini tadi adalah suatu senyawa baru ya. Dia unik dan dia punya afinitas terhadap tadi kelas A, C dan beberapa kelas D beta-laktam beta-laktamase. Nah, avibactam ini unik Uh, dia adalah suatu diazabisiklooktan, di mana dia uh, bekerja. Dia mencegah hidrolisis ya dengan cara dia berikatan terhadap satu kompleks enzim dengan cara membentuk asil uh, gugus asil atau acylation yang menyebabkan tidak terjadinya proses hidrolisis. Tapi uniknya tidak berbeda dengan seperti tazobaktam atau sulbaktam, di mana uh, afibactam ini dia reversible. Jadi dia bisa terjadi deacylation de reverses sehingga afibaktam yang tadi sudah memblok mencegah hidrolisis dia bisa lagi aktif bekerja lagi. Jadi dia punya kemampuan yang lebih baik, lebih, lebih kuat gitu ya dibanding dengan beta lactam inhibitor yang lain. Nah, tadi aktivitasnya dia luas. Tadi ada kelas A, B, C, D ya. Uh, kita lihat kalau yang kelas A itu uh, semua bisa asam kloroflana, tazobaktam, baktam, afibaktam, oke. Okay. Uh, tapi uh, kelas B ya seperti IMP, VIM, NDM itu semua nggak bisa. Ya, uh, IMP itu adalah uh, imipenemase, metalo laktamase, VIM itu adalah Verona Integron metalo beta laktamase dan New Delhi metalo beta laktamase satu. Nah itu semuanya nggak ada yang bisa. Jadi kalau kita ketemu kuman dengan kemampuan resistensinya di kelas B maka ya kita saat ini nih kita belum ketemu di Indonesia belum ketemu. Tapi di luar sepertinya udah ada beberapa studi yang bisa bisa membunuh yang kelas B ini ya mengatasi kelas B. Nah untuk kelas C, afibaktam bisa semua ya. Sedomonas MPC, enterobacteriaceae MPC ya. Lalu oxa, yang kelas D oxa dan carbapenemase itu nggak semua. Jadi ada sebagian yang bisa di apa? Ya, diatasi oleh afibaktam. Nah jadi setelah si ini punya spektrum aktivitas terhadap berbagai kuman misalnya untuk CII atau complicated abdominal infection dia bisa untuk gram negatif yang seperti citrobacter friendly, enterobacter cloacae, e. coli, klebsiella oxytoca, klebsiella pneumonia dan sedomonas. Nah, untuk yang complicated UTI itu biasanya karena e. coli ya sering kan kita dapat S. e. coli, klebsiella pneumoniae, proteus mirabilis ya, enterobacter cloacae dan sedomonas. Nah, untuk hospital acquired itu gram negatif seperti Enterobacter cloacae ya, E. coli. Nah, biasanya kalau ketemu ada yang bilang, "Wah, ini kontaminan nih. Kok ada di apa? Di sputum ditemukan E. coli. Ini kayaknya kontaminan." Jadi, bukan sebagai penyebab padahal dari berbagai literatur disebutkan bahwa E. coli ini bisa menjadi penyebab infeksi nosokomial pada pasien pasien sakit kritis ya. Nah, tapi efikasinya belum terlalu establish terhadap kuman-kuman seperti Citrobacter koseri, Enterobacter organeus, Morganella proteus vulgaris dan sebagainya. Oke, okay. nah ini ada uh, uh, suatu survey tadi 2012 sampai 2014 namanya Inform Global Surveillance. Nah, ini melihat pada uh, semua enterobacteriaceae ternyata eh uh, ceftazidime avibactam itu susceptible-nya hampir 100%. Artinya dia bisa membunuh hampir semua kuman-kuman enterobacteri golongan enterobacteriales eh uh, hampir 100%. Jadi sangat baik kalau kita gunakan sebagai mungkin empirik pada kasus yang berat yang kita curiga adalah MDR enterobacteriaceae seperti E. coli atau Klebsiella. Nah oh, saingannya siapa? Saingannya meropenem ya meropenem, dan amikasin itu masih di atas dan ertapenem, tigecil itu masih di atas 90%. Bisa juga dipakai sebagai alternatif. Nah untuk sedomonas bagaimana? Ternyata untuk sedomonas avibactam, ceftazidime avibactam ini uh, nggak dia nggak sampai benar-benar seperti enterobacter ya dia bisa 92%. Jadi tidak hampir 100% seperti golongan enterobacter tapi saingannya yang lebih baik adalah colistin. Ya kita tahu colistin memang untuk Pseudomonas itu ya memang pilihan salah satunya. Nah, ini adalah berbagai studi klinis yang menggunakan ceftazidime avibactam pada kasus dibandingkan dengan terapi yang uh, standar dilakukan seperti uh, re recapture trial ini adalah membandingkan uh, avibactam, ceftazidime pada kasus UTI dibandingkan dengan doripenem ya jadi bisa dilihat kalau dari all patho pathogen yang orange itu itu adalah ceftazidime, avibactam tidak terlalu berbeda ya sama-sama di atas 70% di bawah 80% hasil uh, cure-nya jadi Uh, microbial response rate-nya itu sekitar ya, 70-80 hampir sama ya. Nah untuk beberapa organisme tertentu itu baik seperti Proteus mirabilis itu untuk UTI sering kita temukan. Nah penggunaan setas dini sangat baik, di hampir kita 90 persen microbial response rate-nya. Nah, reproof trial ini penggunaan cetirizine avibactam pada kasus nosokomial pneumonia dibandingkan dengan meropenem sebagai standar yang biasa dipakai untuk mengatasi SBL. Nah, bisa dilihat bahwa e, diabetes ya, beda tipis clinical cure-nya itu hampir sama ya sekitar 70 sampai 80% dua-duanya. Nah, ini reclaim trial ini penggunaan cetirizine avibactam pada kasus Uh, intra abdominal infection yang complicated ya, yang komplikata. Jadi dibandingkan uh, serta zidim avibactam ditambah metronidazol karena dia tidak punya aktivitas terhadap uh, minimal aktivitas terhadap uh, uh, kuman anaerob ya dibandingkan dengan meropenem yang sebagai standar. Nah, ternyata ya hampir sama di atas 80% ha ha ya hampir Uh, tidak berbeda lah bisa bisa dipakai menggantikan meropenem. Nah, ini suatu clinical experience uh, dari teman-teman di Italia uh, menggunakan ceftazidime avibactam ini untuk infeksi-infeksi yang uh, MDR gram negatif uh, selain yang CRE ya, carbapenem resistant. Multidrug resistant other than carbapenem resistant enterobacterales ya nah ini dari Itali jadi dia ambil uh, ada kalau nggak salah 40an kasus 41 pasien Nah dari keseluruhan itu kasusnya paling banyak adalah nosokomial pneumonia hampir 50% Selain itu bakterimia intra infection bone infection lalu CSSTI, ya gang uh, infeksi uh, skin uh, and uh, skin and soft tissue infection sama infeksi yang lain. Nah, overall kita lihat yang 45 non enterobacterialis ya CRE itu kita lihat susceptible sangat udah sangat non susceptible jumlahnya sangat tinggi seperti amikasin tuh masih lumayan, masih ada 40 persenan yang sensitif ya. Tapi sefepim, seftazidim sendiri udah di atas 90, udah hampir 90 persen resistan gitu ya terhadap uh, antibiotik gitu. Nah, Pseudomonasnya juga di sini susceptible ya non susceptible-nya tinggi. Jadi seperti terhadap Cefepim 94% resisten pada kasus ini. Nah, sementara S. producing enterobacteriales nya 100% dia udah resisten terhadap Cefepim, Ceftazidim lalu terhadap ciprofloxacin. Nah, di sini ada antibiotik baru yang lain, ceftolozantazobactam ya di sini dia karena antibiotik baru dia uh, non susceptible isolate itu masih rendah cuma 11% ya terhadap baik terhadap sedum aeruginosa maupun terhadap PSB production enterobacteriales. Nah, ini dia clinical cure rate-nya. Jadi tadi kan terhadap ceftazidim dia resisten hampir 90%. Tapi ternyata penggunaan uh, Tazidim Afibaktam ini pasiennya membaik. Jadi nosokomial pneumonia 90% sembuh. Ya kegagalannya sekitar 10%. Bakterimia itu kegagalan 15%. Nah, yang paling besar kegagalannya tapi masih di atas 75% angka keberhasilannya itu adalah intraabdominal infection ya. Sementara bone infection, CSSTI-nya dan infeksi lain 100% oke okay, gitu ya. Nah, kita lihat berdasarkan jenis kumannya. Nah, ternyata SBL Enterobacterialis itu 100% bagus hasilnya. Yang mix infection juga bagus. Nah, yang jelek, maksudnya yang paling jelek dari semuanya itu adalah yang sedomonas. Jadi yang sedomonas aeruginosa itu memang ada 12% itu gagal menggunakan uh, apa sertazidin atau bakpap. Nah, kita lihat, kita coba belajar dari kasus apa sih yang gagal tuh yang mana gitu ya. Nah, ternyata ini kan yang gagal ada empat kasus di sini disampaikan. Yang pertama, perempuan 73 tahun itu reseksi intestinal, hemikolektomi ya karena metastase colon cancer. Ternyata tipe, coba diperhatikan di tipe of infection ternyata pse, Pseudomonas aeruginosa yang uh, multidrug resistant ya. Yang nomor dua juga sklerosis sistemik sklerosis post transplant paru ya chronic renal failure sama dia juga nosokomial pneumonia tapi sedomonas juga ya extensively drug resistant sedomonas. Nah, yang ketiga luka bakar dengan aki sama ini juga penyebabnya ternyata sedomonas. Nah, terakhir diabetes CHF dengan urothelial carcinoma ini juga pneumonia-nya eh, apa XDR Extensive uh, pseudomonas aeruginosa ya jadi ini yang um, menyebabkan kegagalan tadi kita lihat bahwa memang clinical cure rate-nya itu paling uh, ya, dari semua kelompok yang agak rendah tuh yang pseudomonas itu hanya sekitar 75 persen eh 82 persen ya jadi uh, jadi kalau misalnya pseudomonas mungkin nggak jadi pilihan utama kita memilih Uh, aztreonam avibactam walaupun kalau sudah ada hasil dan sensitivitas ternyata sensitif itu obat yang baik sebagai pilihan. Nah, ini adalah beberapa golongan obat yang baru ya untuk carbapenem resisten gram negatif. Tadi sudah Dr. Echa juga sudah sempat sampaikan. Nah, di sini membandingkan aztreonam avibactam, ceftolozan tazobactam, meropenem pabarbactam, imipenem relebactam cefiderocol, plazomisin, eravacycline dan fosfomisin. Fosfomisin ini adalah obat lama, tapi dia cukup baik dipakai sebagai uh, kemampuan ke, punya kemampuan untuk uh, mengatasi kuman kuman nosokomial yang resisten. Gitu ada beberapa kasus itu masih sensitif dengan fosfomisin. Nah kita bisa lihat kayak Enterobacteriaceae, enterobacteria, uh, enterobacteria Nah itu untuk kelas A, B, C itu eh kelas A kasih eh, ini bisa eh, tapi yang tadi yang B nggak bisa yang NDM ini nggak bisa ya kelas D kalau oksanya oksa 48 oksa 1 sama saya lupa satu lagi itu bisa tapi oksa yang lain belum tentu pseudomonas bisa asinetobakter asinetobakter nggak bisa autofilia nggak bisa ya jadi ini adalah indikasi-indikasinya. Nah, ini teman-teman nanti bisa baca kalau mau bisa saya share. Jadi mana saja yang baik uh, untuk dipilih gitu ya. Ada satu sih yang sebenarnya saya merindukan ya, saya video rock. <laughs> ini bagus karena dia bisa untuk asinetobal terbau mani ya kalau kita lihat. Dia bisa ya yes, 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 semua tuh kelas A, kelas D, kelas D, uh, senomalas yes, asinomales yes, asinomales yes Maltopilia juga yes. Nah ini kita tunggu. Mungkin siapa tahu nanti teman-teman Pfizer -teman juga bisa bawa obat ini. <laughs> Oke. Okay. Nah ini ada algoritma panuci. Jadi ini sebenarnya saya share ini algoritma panuji adalah sebenarnya untuk nosokomial pneumonia. Tapi bolehlah kita pakai sebagai cara berpikir bagaimana sih kita memilih antibiotik mulai dari klinis gitu ya kalau kita mau pilih antibiotik kita tahu antibiotik itu bisa empirik empirik anti antimikrobial terapi ada juga uh, targeted uh, anti uh, antimikrobial terapi di mana yang targeted sudah ada hasil kultur dan ada uji sensitivitasnya sehingga kita bisa lebih memilih uh, sesuai dengan yang data yang ada tapi kalau empirik bagaimana Jadi kalau misalnya ada kita suspek suatu infeksi berat gitu ya dia ICU atau pada pasien sakit kritis dilihat apakah ada riwayat antibiotik sebelumnya karena itu yang salah satu yang bisa kita pakai bahwa ini sepertinya kemungkinannya adalah kuman kuman pan resistant atau kuman MDR gitu ya multi drug resistant kenapa karena dia sudah pernah terpapar terutama K2P6, misalnya sudah pernah dapat meropenem maka kalau dia jatuh di dalam kondisi septic shock rasanya tidak eh, logikanya sebenarnya meropenem bukan pilihan untuk dipakai sebagai empirik lagi gitu karena pasiennya sudah pernah dapat golongan meropenem siap kemungkinan besar dia sekarang ini terinfeksi oleh karbapenemase resisten mikro mikroba gitu ya mikroba yang resisten terhadap penem gitu terus misalnya gini nanti mikroba terapinya kita sertifikasi pasiennya tadi salah satunya ada riwayat kok penggunaan antibiotik. Lalu ada beberapa penelitian misalnya, oh kalau pseudomonas aeruginosa itu apa saja sih kemungkinan kemungkinannya kalau bisa pseudomonas bisa oh dia kanker misalnya gitu. Terus oh kita punya data pseudomonas kita tinggi nih yang MDR di atas lima persen misalnya. Atau kita menemukan kolonisasi pseudomonas maka kita berpikir bahwa ini kemungkinan pseudomonas. Nah, kalau KPC, kelebihan pneumonia, sama kita lihat risk faktornya apa gitu ya lalu ada riwayat kolonisasi klebsiella enggak lalu lokal insiden kita lebih dari 5%, enggak misalnya gitu tapi kalau kita nggak tahu kolonisasi nggak punya PCR nggak tahu lokal apa maka kita bisa pakai jangan langsung yang very broad mungkin kita bisa pakai fibrosis tazobactam atau carbapenem atau cefepim dikombinasi dengan aminoglycoside atau quinolon seperti guidelines atau ya untuk pneumonia. Nah tapi kalau kita udah tahu, wah ini sedomonas nih kemungkinan. Nah kalau sedomonas, maka dari penelitian sudah ada penelitian yang membandingkan antara avibactam dengan tazobactam, ceftolozam. Nah itu untuk sedomonas lebih bagus yang ceftolozam, tazobactam dikombinasi dengan amikasin atau quinolon. Sementara kalau kita curiga ini adalah enterobacterialles uh, atau uh, misalnya keabsen pneumonia KPC gitu ya atau E. coli yang uh, resisten maka pilihan utamanya adalah ceftazidim, azithromycin dikombinasi dengan aminoglikozida atau quinolon. Nah kalau sudah ter, uh, kita dapatkan hasilnya ya tentu kita sesuaikan gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Uh, jadi kalau dia uh, uh, apa pseudomonas maka yang dikasih itu cefazidim kalau di KPC atau OXA 48, kita kasihnya. Saya kasih dimafibaktam. Kalau metalobeta lactamase, dia bilang bisa seftazidim afibaktam dikombinasi dengan colistin atau azithromisin atau cefiderocol. Ya, tapi ini obatnya nggak ada nih cefiderocol. Nah, kalau asin atau bakter, consider colistin atau cefiderocol. Nah, kalau MRSA tadi dokter Ece sudah sampaikan, dinazolid atau vancomycin ya kalau kita memberikan. Kalau tidak ada uh, mikroba dan sepertinya bukan uh, penyebabnya ada infeksinya bukan karena suatu bakteri, maka pikirkan untuk deeskalasi antibiotik. Oke. Okay. Waduh, terlambat. Ya. Oke, okay, jadi untuk sel-sel bisa kita berikan pada yang uh, SBL Producing enterobacteriales ya. Nah, sebagai konklusi, bahwa kita tahu uh, kita menghadapi era yang challenging, gitu ya, tentang munculnya infeksi-infeksi yang uh, resisten, gitu ya, yang terus tumbuh, nah seperti SBL, KPC Producing atau MDR Organism. Nah, keputusan untuk treatment itu sangat tergantung beberapa faktor ya, seperti patogen itu data lokal itu penting banget ya, lokal antimicrobial resistance pattern ya, pola dari antimikrobial anti antibiogram kita lalu bagaimana faktor pasien yang spesifik apakah ini pasien surgical atau pasien cancer nah itu ada kuman-kuman tertentu yang punya predisposisi pada situasi tertentu gitu ya pasien-pasien tertentu. Lalu prior antibiotik terapi ada nggak riwayat kontak antibiotik sebelumnya? Misalnya tadi kata penemaser resisten enterobacter itu mesti kita pikirkan kalau dia pernah terpapar dengan carbapenem sebelumnya. Lalu drug properties, tentunya drug safety, interaksi obat, lalu profil pasiennya, toleransi pasien terhadap obat, gitu ya. ekonomi. Ekonomi tentunya eh, sangat penting, apalagi di BPJS ini. Tapi eh, menggunakan obat yang mahal itu bu belum bukan berarti tidak ekonomis, gitu ya. Kalau kita pakai obat yang murah-murah, murah, -murah, -murah ini dirawatnya dua bulan, tiga bulan, dengan kita kasih antibiotik seminggu bisa pulang, ya eh, pasti lebih murah yang seminggu bisa pulang kan, walaupun harga obatnya mahal, misalnya. Lalu tadi antimicrobial stewardship consideration itu sudah dibahas oleh Dr. Echa bahwa itu memegang peran penting juga ya dalam kita melakukan manajemen antibiotik. Lalu obat baru kombinasi dari ceftazidim tapi bakam ini dari beberapa studi klinisnya menunjukkan efikasi yang sangat baik ya, dan dapat ditoleransi baik uh, pada kasus-kasus infeksi berat terutama aerob uh, gram negatif bakteria termasuk tadi complicated UTI, complicated intraabdominal infection, HAPVAP ya. Nah, jadi dia punya data avibactam ini sangat baik di in vitro ya, di in vitro terhadap gram negatif patogen misalnya SBL, MPC, KPC, Oxa48, Enterobacteria CAE di mana hampir 97% eh, 99% itu masih susceptible. Dan drug resistant pseudomonas aeruginosa isolat walaupun mungkin masih ada, dibanding kalau kita membandingkan misalnya dengan kompetitornya dia masih di bawahnya tapi masih cukup sangat baik juga di atas 80 persen ya lalu ceftazidime uh, avibactam ini akan menjadi bisa menjadi ya sekarang alternatif pilihan lah untuk kita memanage infeksi-infeksi yang bandel gitu ya yang sulit difficult to treat infection dan uh, bisa menjadi senjata pamukas lah untuk mencegah terjadinya burden infeksi-infeksi uh, yang uh, disebabkan oleh kuman-kuman nosokomial uh, di masyarakat gitu ya. Jadi uh, penggunaannya mesti lebih bijak supaya tidak cepat terjadi resisten pada antibiotik ini maka kita gunakan sesuai dengan uh, yang seharusnya gitu. Jadi jangan main tembak-tembak gitu ya. Untuk itu tentu kita ada di sesi sore ini, supaya kita sama-sama belajar, sama-sama uh, saling sharing, lalu mengisi ke uh, pengetahuan kita tentang antibiotik, sehingga diharapkan uh, kita bisa memilih antibiotik dengan bijak dan melakukan manajemen infeksi itu dengan baik dan paripurna. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Vera. Uh, jadi si Save dim Avibactam merupakan new new antibiotik yang cukup menjanjikan ya dok ya untuk bisa kita pakai untuk kasus-kasus uh, yang tadi dokter Vera sebutkan UTI, HAP, VAP, uh, untuk kasus IAI juga intraabdominal infection dari mana uh, Avibactam bisa untuk beta lactamase inhibitor. Kelas A, B, C, D, tapi memang masih ada keterbatasan untuk yang New Delhi, apa NM New Delhi, ND ya. New Delhi metallo, beta laktamase. Oke, okay. uh, kita masuk. Karena uh, tiga pembicara sudah menyelesaikan materinya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Uh, kita batasi seksi tanya jawab untuk 15 menit saja. Saya akan bacakan dari Q&A. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. dari uh, Dr. Ulil Absor untuk Dr. George. Dr. George, bagaimana kita bisa membedakan mikroba patogen dengan kolonisasi dengan kolonisasi pada pasien critical care? Jangan-jangan kita cuma memargetkan antibiotik untuk kolonisasi saja. Ya, yeah. mungkin ditambahkan juga apalagi pada kondisi uh, COVID saat ini di mana paru-paru uh, kondisinya jelek, tapi kalau kita periksa leukosit normal. Uh, segmen normal prokalsitonin kita nggak bisa kan nggak bisa jadikan patokan juga kan dok karena rata-rata juga nilai prokalsitoninnya dari mana ya Dian? Kenapa dok? Kayaknya udah sih jawab deh gimana? <laughs> di <Dian? laughs> rata-rata udah dokter jawab dok. Udah terjawab kan ya? Mau iya boleh. dari ulil absorb ya? Iya. Ya, udah boleh, sih, dok, tahun, sebenarnya. Jadi, mm -hmm. apa namanya ya? Kolonisasi itu nggak boleh di-treat ya. Jadi uh, sebenarnya kan ada di ICD 10 juga sudah ada ya kalau sepsis itu septic Kemudian ada bakteremi. Kalau bakteremi itu non treatment karena apa? Misalnya di kultur keluar pseudomonas, tapi klinisnya bagus, bisa anaknya atau pasiennya ngobrol, jalan-jalan, bisa aja itu namanya kolonisasi. Tapi kalau yang septic adalah uh, apa namanya? event kulturnya negatif tapi ada gejala terus ada infiltrat ada tanda-tanda di klinis lihat ada distended abdomen ya itu harus di treat event kulturnya misalnya uh, tidak tumbuh gitu Nah itu itulah perbedaan jadi pertanyaannya bagus nih karena uh, apa namanya uh, menjawab selama ini kesalahan kita dalam melakukan terapi antibiotik jadi terapi antibiotik itu Uh, jangan dari kultur nomor satu harus dari klinis Dari kultur itu kan kadang-kadang kita temukan sendiri pasiennya berat uh, yang bikin kesel intensifis itu ya kalau misalnya pasien udah berat PCT-nya tinggi jelas ada infiltrat terus keluar kulturnya no growth waduh rasa saya pengen uh, apa ya gemes saja gitu ya jadi jangan lupa bakteremi sama septikemi yang diteliti itu septikemi bukan bakteremi itu. baik ya dokter kalau untuk pilihan antibiotiknya pada uh, kondisi sekarang kita banyak uh, menangani pasien covid loh ya dimana memang kita uh, melihat tendensi prokasinonin pada pasien-pasien covid pada saat awal kita periksa awal pasien masuk dengan kondisi parunya yang uh, sudah seperti ARDS. Mm. Nah, bagaimana untuk pilihan antibiotiknya dari Dokter George? Kalau saya sih pribadi praktek klinikal uh, praktis saya, daily praktis saya itu pasti dikasih broad spectrum karena kan uh, literatur reviewnya kan sampai saat ini hampir proof ada koinfeksi. ya. Artinya begini, uh, ternyata COVID itu yang dari literatur dia uh, immune respon kita tuh dua sekaligus bareng keluarnya SIRS sama CARS. Nah, sius itu ternyata ya, misalnya contoh itu signifikan menurunkan imun sistem kita. Jadi dia kerjanya dua, inflamasi, terus uh, dia juga berlangsung menyebabkan imun sistem kita itu apoptosis, tidak berdaya. Gitu. Jadi apa yang terjadi, bakteri-bakteri komensal dalam tubuh kita di gut, uh, bakteri di hidung itu uh, rapidly change menjadi patogen sehingga uh, sampai sekarang meskipun sampai sekarang belum ada uh, terbukti tetapi yang gambaran Ronson ya misalnya putih semua terus jangan lupa yuk, GGO itu kan tanda infeksi uh, yang berat juga jadi GGO jadi tidak tidak monopoli punya COVID tuh GGO uh, misalnya influenza aja virus pneumonia itu GGO ada nah bisa juga bakteri jadi sehingga kalau saya ya saya langsung memberikan broad spectrum empirik karena nggak mungkin juga tunggu kultur ya. Itu mungkin ya jawaban saya mungkin kalau ada yang tambahan dari survei sama Eca sekarang. Ya. Yeah. Silakan Dr Vera mungkin ada tambahan. Hmm. Ini apa eh, pada COVID ya bukan? Ya, yeah, terutama kalau sekarang kita omongin kan COVID ya dok ya, yang lagi jadi trending topik. Hmm, kalau antibiotik emang enggak mungkin kita lihat perjalanan penyakitnya dok. Jadi sangat penting kadang, -kadang kita harus menganamnesis sebenarnya pasien ada di fase uh, penyakit COVID dan kita tahu dia ada fase viral load, ada fase kedua tuh udah mulai RDS, terus nanti dia sepsis biasanya kan. Nah kalau misal pasien ini sangat early tanda-tanda infeksi bakterialnya nggak ada masih di ya masih baru demam 2-3 hari rasanya tidak tidak logik kalau dikasih antibiotik gitu ya tapi kalau dia sudah masuk ke minggu kedua, minggu ketiga, depase memberat, apalagi pasien ini mendapat obat-obat eh, yang menahan laju inflamasi kan karena kita takut cetokain stone kan, biasanya dikasih steroid, kasih tozilizumab, anti-interleukin inhibitor, segala macam. Yang kita tahu setelah diblok itu eh, respon imunnya maka akan sangat mungkin terjadi fase eh, imunoparalisis di mana Kuman komensalnya pasien sendiri di ususnya atau di mulutnya atau di mana itu bisa menjadi penyebab infeksi pada badannya dia yang biasanya adalah multi -resistance, gitu Jadi saya setuju Dr. George kalau udah ada infeksi bakteri pasiennya perburukannya cepat maka kita berikan antibiotik yang broad spectrum. Baik pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk uh, dokter Vera. Dari dokter Nasulanita Rahma, izin bertanya untuk dokter Vera untuk riwayat pemakaian antibiotik sebelumnya, itu yang tidak bisa dipakai hingga berapa lama sebelum terjadinya infeksi. Dokter okay. atau jika memang, ya tadi saya udah jawab sih, uh, saya udah ketik, cuman okay, mungkin buat yang lain juga. Uh, kapan sih kita bilang dia terpapar antibiotik? Nah, kalau kita baca guideline, dikatakan hari. 90 hari apakah dalam 90 hari pasien ini pernah mendapatkan antibiotik atau di, berhubungan dengan uh, healthcare uh, facilities misalnya di HD gitu ya maka itu adalah salah satu pasien yang kita stratifikasi sebagai pasien yang kandidat terinfeksi uh, kuman nosokomial yang kemungkinan MDR gitu. Jadi uh, dalam 90 hari dikatakan Uh, Paparannya berapa lama? Ya tentu semakin lama paparan, misalnya dia cuma dapat tiga hari, tiga hari antibiotik, tiga bulan yang lalu, nah mungkin tidak akan menyebabkan uh, apa, multi drug resistance infection gitu ya. Tapi kalau misalnya oh dapat dua minggu, tiga bulan yang lalu dapat dua minggu meropenem misalnya, nah itu boleh jadi adalah suatu, uh, suatu sinyal bahwa kita mulai apakah akan tetap memiliki meropenem sebagai empirik kita, nah itu itu yang menjadi pertanyaan. Ya mungkin kalau mau dicoba boleh, tapi kita ketahui bahwa pada pasien septic shock ya itu kita ber, uh, berkejaran dengan waktu. Kalau pasien yang nggak septic shock mungkin sepsis gitu ya, atau infeksi berat belum ada organ dysfunction, dokter bisa start empirik dengan melihat uh, dalam dua kali 24 jam misalnya apakah dengan pemberian karbapenem misalnya yang kita anggap sebagai broad spektrum membaik nggak tanda, tanda infeksinya? Nah, itu yang harus di-follow up. Kalau bisa dua hari, tiga hari nggak membaik, atau perburukannya hari cepat, maka itu artinya secara logika bukan itu obatnya, kan dia sudah pernah terpapar juga dengan kabapenem. Ke Jadi kemungkinan nih yang sekarang adalah kabapenem resistance gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih dokter Vera. Pertanyaan selanjutnya lagi, sebentar dong. Rata-rata pertanyaannya udah dijawab oleh dokter Jos. <laughs> biar singkat cepat nah tata oh. laksananya tuh tata laksana kuman udah ya oh udah juga apa-apa bisa dilihat lagi yang penting kali ya biar tapi semua juga baca ini uh, yang penting ya. saya mau nanya boleh nggak silakan dong tanya ke peserta gak lah nanya nanya ke peserta nggak kelihatan soalnya aku mau nanya sama Eca kan nah, tadi disebutkan tentang quorum sen quorum sensing inhibitor ya quorum sensing inhibitor hmm. ya, ya. nah itu menarik sebenarnya karena itu kan sedomonas kalau jadi masalah salah satunya itu karena dia kemampuan quorum, sen quorum sensingnya kan luar biasa nah apa yang bisa dilakukan atau obat apa sih yang bisa dipakai untuk sebagai inhibitor quorum sensing itu Ya, terima kasih Dokter uh, Fea. Jadi uh, kalau yang uh, sejauh yang saya baca untuk quorum uh, uh, sensing inhibitor ini uh, yang sering digunakan adalah obat-obat uh, uh, justru uh, untuk uh, golongan uh, Ya, kedengeran. Diulang, diulang. Hilang. Uh, itu di-mute, dokter Eca Di-unmute dulu, dokter. Halo, dokter Eca ya, halo. Ya, diulang. Okay. Halo. Apa aja yang dipakai untuk di forum sensing? Obat apa yang dipakai? Oh, hilang. <laughs> hilang. Waduh, saya nggak boleh tahu dong. Dian diapain itu? tuh? Okay. lanjut dulu berat Dian. Aduh, lanjut apa ya dok ya? Sebentar, saya baca lagi nih. Uh. Oh ini ada nih tentang apakah pemberian antibiotik satu kali udah dijawab belum ini? enggak. memberikan antibiotik misalnya pada SC satu kali aja itu meningkatkan angka resistensi atau tidak? Vincent Viandi. Jawabannya, kalau kita memberikan hanya satu kali sebagai profilaksi saja itu tidak apa-apa. Jadi yang bikin resistensi itu kalau terpapar terus-menerus sehingga si kuman ini jadi alert gitu dengan oh ini ada obat ini ini lagi ini lagi. Nah, Kawanan gue mati nih gimana caranya bertahan? Pasti kan gitu kan. Kalau sekali aja ya dia baru kaget doang, terus ya udah hilang juga kan. Jadi sepertinya sih profilaksis tidak menyebabkan terjadinya resistensi. Yang atau Dr. Josh mungkin ada tambahan? Iya uh, benar itu benar banget. Uh, karena sekarang udah, udah, udah pada salah kaprah ya dengan profilaksis. Tuh. Mungkin uh, ya waktu saya masih bius dulu kan kayak profilaksis ya, uh, profilaksis satu jam uh, sebelum apa berapa menit sebelum induksi 30, 30 sampai 60 menit terus intraoperatif juga diberikan kan eh lucunya <laughs> nyambung terus itu jadi jadi program gitu loh jadi uh, bukan lagi profilaksis ya jadi hmm. akhirnya jadi treatment dan biasanya kesalahan dari kita itu adalah untuk profilaksis itu yang kadang-kadang sudah menggunakan cefalosporin generasi 4 eh uh, apalagi yang saya ya kenyataan di lapangan karbapenem pun dipakai profilaksis dan itu juga kadang-kadang tergantung mau VIP apa kelas 3 gitu. Beda lucu juga itu memang. Akhirnya kita sendiri yang induce uh, terjadinya apa namanya overuse antibiotik yang tadi dokter Via bilang terjadilah quorum sensing ya. Uh, karena kita tahu bakteri itu juga pakai WA group juga loh mereka tuh. Mereka WA WA ini saya dipentung pakai ini orang oh, kayak besok beli helm gitu kayak kayak begitu kan forum sensor ya mutasi lagi makanya pektalaktamis itu kan kita lihat tuh berapa uh, kelas itu itu karena akibat uh, dia belajar bakteri itu learn learn from the antibiotik makanya the more we use the antibiotic the more resistant of uh, occurs itu bang uh, yang lain dari kedokteran lain ya uh, khusus resistensi gitu dia karena apa belajar bakteri belajar Nah, salah satunya adalah soal profilaksis ini. Kadang-kadang, padahal SOP-nya profilaksis itu cuma sampai mungkin satu hari pemberian. Tapi kita ngikut, kita bikin program gitu, jadi tiga kali sehari masuk di ICU lebih parah. Bayangin, karbapenem dipakai profilaksis. Atau cephalosporin generasi 4 dipakai profilaksis. Padahal pasiennya masih uh, clean. Misalnya yang lebih parah kalau clean surgery ya. <laughs> kalau uh, DRT oke okay lah. Uh, atau clean contaminated clean contaminated juga di luar negeri kan pakainya ampicillin atau seradolan yang gen cephalosporin yang karena gram positif ya generasi 1-2. itu kan gram positif tuh karena skin incision ya, salahnya skin incision misalnya appendectomy yang bukan perforasi lah itu mungkin clean contaminated kan tapi pakainya karbapenem <laughs> mungkin karena VIP juga atau pakai tiger cycling di situ kan ini pre behavior jadi masalahnya sebenarnya overuse itu juga salah satu karena behavior yang apa tidak tegas otoritas di rumah sakit itu membuat sop karena bayangin mana ada sop di rumah sakit ppra ppra itu kan tidak mengurusin yang sekecil-kecil gitu kan masih bebas perdeka kalau profilaksis mungkin itu menurut saya terima kasih ya, terima kasih dokter Jos Dokter, oh tadi dokter Echa udah masuk kembali hilang ya dokter. Baiklah, <laughs> ya karena waktu juga sudah habis dok. Pertanyaan-pertanyaan uh, silahkan mungkin bisa nanti ditanyakan pada sesi antimikrobial yang berikutnya. Oke. Okay. Uh, dia ini mungkin ada perlu dijawab sedikit nih uh, dari ya. Dokter Paru. Ini pasti kegundahan dengan COVID. Ada <laughs> mana dok? Saya malah nggak. Dokter Zairin, itu belum dijawab kan? Yang mana ya? Uh, Dokter George, seberapa cepat meropenem mengalami resistensi pada pasien COVID dengan ARDS, kultur sputum klepsiella hanya sensitif meropenem dan amikasin. Diberikan tiga hari perbaikan, tapi setelah itu langsung perburukan lagi. Nah gimana dok? Oh, yang mana ya namanya siapa? Dokter Zailirin YS, spesialis paru, konsultan. Oh, ini. Ya, seberapa cepat neuropena mengalami? Oh, enggak, enggak uh, tergantung ya kalau soal pertanyaan secara cepatnya. Karena uh, apa namanya kan yang saya sebutkan di slide pertama itu bisa dalam 20 menit dia melakukan eh uh, mutasi. Nah, pada pasien COVID dengan ada kultur, spes kultur spesial dengan resistensi 6 tiga hari perbaikan. Setelah itu perburukan. Nah itu resisten tuh, khas banget. Jadi uh, ya you have to change lah antibiotiknya. Itu resisten khas banget itu. Karena resisten itu memang dua cara melihatkan Sensibility, apa susceptibility test sama klinis. Susceptibility kan kita nggak mungkin uh, kalau uh, kalau lab kita lima hari baru keluar. How did we know ya? Yang secara cepat adalah uh, clinical response. Nah itu sudah pasti terjadi resistensi nggak ada lagi kecuali nggak mungkin karena masalah resusitasi kan. Kalau kita udah bicara antibiotik resisten, berarti kita udah sam sampingkan tuh resusitasi, hemodinamik, ventilator, nutrisi udah kita kesampingkan. Karena bisa juga terjadi karena perburukan, karena ke overload cairan bisa juga harus kita singkirkan dulu itu. Kalau itu terjadi benar ya sudah berarti itu menurut saya itu profil apa resisten, gitu ya Fe? Iya yeah, yeah. saya, iya, saya setuju dengan dokter George. Jadi mungkin dok, kan dokter kasih meropenem, dan amikasin. Kuman yang tadinya keluar di kultur Klebsiella ini sudah mati dok. Tapi kan kita tahu pada COVID-19 ini dia imunoparalisis. Jadi mungkin ini pemain baru muncul. Jadi yang dominan yeah. itu di, yeah. uh, sudah hilang dengan meropenem dan amikasin tapi muncullah pemain baru yang kita belum tahu gitu jadi ya kita strateginya pikirkan mungkin ini karena penem resistant gitu jadi pilih ya. antibiotik yang lebih advance gitu dari untuk CRE pilihannya seperti cephalosporin makit misalnya gitu jelas nah, pacar baru tuh bukan mantan tuh karena nggak mungkin ya tapi <laughs> newcomer pemain ini. barulah newcomer newbie newbie <laughs> sama satu lagi tuh dok yang Sri Is Sri Erni Istiawati untuk meningitis, encephalitis, bakterial akut, empiriknya apa? Oke kalau ini tergantung ya, kalau saya bilang, meningitis, encephalitis itu kan bisa dia perkontinuitatum, apa dia dari darah, atau dia dari misalnya telinga, telinga dalam. Nah, bisa cari dulu kira-kira encephalitis atau meningitisnya karena apa. Misalnya kalau dia HIV gitu, ya kita tahu lah apa yang kita pikirkan. Misalnya, jamur gitu ya tapi kalau bakteri biasanya tuh dari uh, telinga dalam apa mastoiditis biasanya kan dia masuk 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 tembus jebol ya dia bikin encephalitis gitu nah kalau seperti itu biasanya uh, yang perlu dipikirkan gram positif karena itu yang telinga kan positif ya kulit gitu biasanya kalau berat ya kita juga pikirkan juga anaerob biasanya karbapenem bisa dipilih. Atau kalau kita curiga MRSA, ya anti-MRSA juga mestinya sih masuk ya. Tapi ya tergantung, sebenarnya tergantung penyebabnya, karena encefalitis itu kan macam-macam ya dok ya. Ya, Yata, baik dokter, kondisinya ya. berat. ya Jadi setuju karbapenem aja. Hmm. Dan kalau if you consider MRSA, ya, ya kalau saya pakai dua, combine. Kan SOP-nya begitu kan. Kalau klinisnya berat, pakai tergantung klinis. Ada juga meningitis yang mungkin mild, enggak eh, ada yang mild ya. Maksudnya enggak sampai intubasi, enggak sampai koma. Gitu. udah proven, sakit kepala palingnya bisa ya, sih. P.A. aja sering sakit kepala tuh jadi habis tujuh. Habis Oke, dokter Dian, dia. dong, jaga jangan dia iya, udah dok, udah semua terjawab ya dok. <laughs> Iya, dok. Ini karena waktunya udah habis, dok. Iya. Iya, kita mau tutup webinar kali ini. Terima kasih kepada Dokter George, Dokter Vera, Dokter Echa untuk waktu dan presentasi yang sangat menarik. Memang antibiotik masih menjadi challenge sampai saat ini, di mana memang kita harus bijak-bijak memakai antibiotik juga. Tapi jangan telat kita pakai antibiotiknya gitu ya. Okay. Oke, okay, uh, saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi juga uh, uh, polling polling yang tersedia. Uh, Silahkan diisi sebelum para peserta meninggalkan uh, room chat uh, apa room webinar di sini. Baik, uh, terima kasih kepada uh, PT Pfizer juga yang telah uh, membantu my, uh, kelancaran acara webinar kali ini uh, dan seluruh bicara selamat sore ya terima kasih Dokter Dian. Eh, terima kasih terima, ya. Pak terima kasih Pfizer, terima kasih Ayu. Pfizer, terima kasih Pak Talita, terima, terima, terima kasih Dr. George, Dr. Pia, Dr. Echa, Dr. Dian, terima, terima kasih. Di Yan siap-siap menyusul, iya. ya Dan. jadi om pembicara. Bye semua. Next. <laughs> ya terima <laughs> kasih banyak dok. Selamat sore. Stay safe.